Tapi bekalan akhirat kita kena makan mikir. Hari ni yang kita nak sekali, kita nak ada perubahan di segi amalan akhirat esok. Tak ada bosan dah kita ni. Kita di hari ni sesak ke kaya, ke daning, alhamdulillah. Nak ayat tu, tak apa dah boleh makan, tak apa belah lah, tak kaya pun tak apa. Sekadar ni ya, tak suruh kacil lah kaya. Kerana Nabi kita tengok dalam syurga, malam Isra' dan Mi'raj. Malam Isra' dan Mi'raj, Nabi kita tengok dalam syurga. Nabi kata, itala'tu fil jannati. Aku pergi jenguk-tengok di dalam syurga. Fara'aitu aksara min ahliha. Aku nampak kebanyakan ahli neraka, ahli syurga. Al-fuqara. Orang pakai, orang sesak, banyak sekali masuk syurga, makcik-o. Haa, ini nak ayat. Nabi ayat cat-cat dalam hadis dia. Orang sesak lah banyak sekali masuk syurga. Orang kaya, ada jari-jari sore. Kerana gabar tu, ha, kerana saat ni dia kaya, dia payah sikit. Dulu tak apalah, ada ngaji ikut sejik ya. Tika tu muka sesak duduk selimut lanya, makan nasi kerabu, minta kemik ya. Learning how you kaya, tak ada nampak dah sejik. Tak ada nampak dah sejik. Ha, dulu duduk kecek juga, tetap doa-doa semaya sunat. Learning tak ada, learning haluk kerungkan. Halo. Ah tu. Kena yawi dak tu tawarlah boleh 2 juta. Ah kalau jadi hari Senin ni tergi bayar. Ah lepas tu bulan pula dalam lepas babah ni kita buat ah. Kita tambung dulu tak apa. Engkau baru bayar pun 11 juta tu siap kedah. Ung nama siap kedah. Tak ada dah doa-doa tak ada dah. Doa tak ada dah. Ha, dulu duk ngapa doa, duk maya sunat tu, sunat duha, sunat isyrak. Lah ni tak ada dah, kerungkang. Kain kelucuk tak khabar, kerungkang, tengok luar dalam je. Aish! Tengok barang duk luar. Tak khabar, kerungkang lajuk. Hani no yak tu hari ni. Dia kaya siap, ya jadi kau hati. Ya pelian. Apa ni pelian cahaya? Gerti tak? Tak ada dah. Pada gak peracung. Ah peracung. Kap. Wan Chan nak kap. Body wan eh. Ada apa? Batu peracung mana tu? Duh. Hajar dah dah. Kerabi kap. Tidak. Ah tak kerabi Phuket. Lagu tu. Allah bining rumah dekat deg. Hati pun nyi padi dah. Gena tahak. Racung kedau. Gena beracung ngecak wemu ni. Ah, gapa-gapa ada. Ada yang kedua dah. Ah, ada main beracung. Hani buat ayo. Tak ada. Ah, beracung. Kalau orang tamadak keluar dakwah. Keluar juga. Kampang-kampang boleh anak dua dah. Haa tu keluar. Haa ni nak royak kata, ciwi kita hari ni. Sebalik kita kena cari amalan, jangan kita buat mangak-mangak. Jangan buat galik-galik buku ni. Jangan berasa kata kita ni jauh lagi dengan mati. Wa kullu atin qarib, kaedah kata. Kaedah Arab dia kata, wa kullu atin qarib. Benda dogi nanak hari tu ya dekat semata. Hari ni lebih dekat pada kemarin. Esok lebih dekat pada hari ni lagi. Kita dah hadap kotu semata, Maka kita hari demi hari, bulan demi bulan ni kita kau dekat. Jangan dek suka kata kita ni tak apa lagi ku ni. Nyawa sesedak lagi jangan. Kerana ajal nak ayat tu, kubur 3 kali yang dia panggil kita sehari-hari. Kubur dia panggil kita 3 kali sehari-hari. Malikil maut mari dia tengok kita 70 kali sehari semalam. Hari kena ingat. Peruk, ramad, rawang. Ha, ingat molek. Rawang, haidi. Hari, malikil maut mari dia tengok kita. Cik, sikran. Ni nak ayat, jisim si, cuma. 70 kali. Ni selama kita duduk sini, ya mari dah ni. Mari dah. Kita tak nampak tu, sayak tu. Tu.
Sebuah dengan Boeing 757. Besar. Mari tengok, kita tengok. Tak apa duduk sini. Cuba duduk di karaoke. Temulah. Hatu nak ya ada. Ada tempat ceramah tak ada bosan mana kalau kalau pulah kok ni tak ada apa dah kita pakai doa masuk syurga dah dia tu. Tidak. Kerana kita duduk dalam majlis ilmu ni melekat sentiasa berdoa kita. Ulama kata 13 golongan manusia yang melekat berdoa. Ada sibsam rapi. Ada 13 golongan manusia yang melekat doa kita. Di antara suweneng iaitunya orang duduk dalam majlis ilmu, tutup ti orang mengaji. Sebab tutup pakai yang sedap duk pondok. Lepas ngaji, ngaji, lepas ngaji, ngaji, lepas ngaji, ngaji. Ha, tutup pakai. Ya duduk dalam rahmat Allah tu umur. Ya duduk dalam doa melekat semua. Di maki ya kita ni malam ni. Selama duduk sini dalam ceramah ni, melekat duduk doa kita, melekat duduk doa, duduk doa, duduk doa, duduk doa. Han kita kena bahasa muju. Maka di hari ni kita kena tengkakkan apa ni amalan-amalan bekalai akhirat esok. Bekalai akhirat esok. Yang kita bimbing hari ni bila kita pejam mata duduk di alam ni. Kita bila pindah, bila kita upaya, bila kita pindah ke duduk lukna di alam barzah, alam kubur, maka situ kita tak pernah rasa lagi hak hari ni macam-macam. Di akhirat kita tak besok lagi. Malaysia kita besok gida. Vietnam dia mau gida. Kemojo gida. Gi belakang dah. Suka Amerika, Kanada, pelak dah. Australia, gi pelak dah. Learning no ayat tu. Gi tahu belakang dah. Kata Itali makai gapo. Neh. Ah tu. Dan negeri Arab besok gida. Sampai di Turki pun gida. Tapi kubur tak ada pergi lagi. Tak ada pergi sore habuk nayuk ke pia tak hiu rak dan menteri pun tak bisa pergi lagi. Hok gi dah rai. Raja pahak Mekah gi dah rai tak ada klik dah. Nak tanya tak leh aku mana. Ha tu nak ayat tu. Hok ni takut kali ni. Maka di sana sebagaimana Nabi royak, Tuhan royak di sana ni susah. Susah kena tu orang tak ada bekalan susah. Dah lagi sana ni gi dengan telanya tak ada kain secaping bu. Ingat molek wak kain kapal tiga lah ya kain putih. Hancur dalam tu dah kita. Hancur dalam kubur dah kain tiga lapis tu. Lepas tu bila bakik esok telanya bogel belako. Panah habis-habis panah. Tak besok lagi kita. Hari ni kita besok sakit ketik nyamuk ya kita. Jari orang nak apa kita nak sepak kita nak katok tak ada. Hak sakit ketik nyamuk ping. Aduh sakit weh. Garu-garu tu ya. Sikit lagi tak kena jaga duk lek kubur kena tar itu nak nakik pada sebutir ya kecirek-gerek dah. Tak se perik jambu dah. Tak se kata banyak butir sebutir pada dah. Tu no ya kena piak kena godel dengan mungkar dan nakir. Ha susah tak susah. Air tak temu wala setitik tak usah kata seteguk setitik tak ada. Setitik tak ada. Nasi semuluk tak ada, roti sekeping tak ada, sekuperi pun tak ada. Tak ada gapo. Tak ada gapo sabuk. Haning kita duduklah kubur. Bangun dibakik daripada masa pun dimakialah. Telanye tak ada pakai kain baju sikit pun, tak ada air setitik pun. Pada jarak pada kuku jalan tengok panah lengok tengok matahari atas kepala panah habis terik panah pasir di pada masa supaya kita goreng dalam koli dah berasa pas boleh jalan dah dengan kaki je. Ha cuba terah gini pagi esok ambil pasir boleh koli pas goreng kerup panah boleh tak perlu dapat tangguh jalan nyok cak yang kaki boleh dah. Ha kalau dah tak ada kapo, tak ada kapo. Ha tak apa. Tak ada panah, tak ada panah, tak ada panah, tak ada apa. Ha tak apa tu. Takut bosan panah. Adalah. Ah nak jalan lagi daripada orang syai esok. Ha ni nak ya. Benek kata hok ni sano negeri sano kita nak pergi ni tak besok kita rasa lagi. Tak besok kita rasa. Hari ni kita besok dah tak minum air. Berasa lagu mana kalau kita tak minum air sehari? Ataupun kita klik motor, klik nebah, klik hijau.
Lagu mana tak minum air? Rasa gini. Oh, ala awak sungguh habila sepak habila dapur-dapur berasa puyuk-puyuk pas tanah beli. Tu nak ayat tu. Ambo rasa. Tak itu klik nebah. Klik motor. Tupung tak hapa rumah lagi lah dah. Mutu tak ada jet, tak ada kata suih lagi. Memang air. Ah, tu laki lah Allah bini duk dapur. Air. Mutu duk ger lagi. Tu nak ayat lapak air. Bini waktu bik segelah tu mana? Waktu bik segelah. Ah, wei mu ngani air, wei mu deh, wei deh deh. Jago. Wah senang bung untuk bini. Tidak tak padai segelah tak ada gamok ke. Waktu baik hotel leh tujuin tu eh harus sakti tu. Bini kata wei menggeno itu lalu aku panah. Mu tak apa duduk rumah. Aku ni kat begini injik laptop. Tak tahu nak durian nak mampu dah. Ha, buk noya. Jadi dah. Panah kita setara tu tak leh ok dah kita. Jekoh dah bini kau tepi segelah tak ada gamo. Pas kita duduk leh kubur tak pernah air tak ada. Tak ada. Pada masa tak ada. Nak boleh minum tak minum syurga tu. Sungai Kausar, Kolai Kausar dengan Nabi Muhammad minum dia tu. Allahu Akbar. Berjuta tahun lagi lah kita. Berjuta-juta tahun lagi kita nak sampai sana. Jangan ingat sebentar. Duk dengan keadaan lagu tu dengan panah, dengan tak ada mandi, dengan tak ada minum air, tak ada makan gapo tu. Berjuta tahun. Bukan 15 hari. Haming di antara kita kena mikir di hari ni. Kalau tak cukup bekalan, nanti tengok toraman. Kena azab seksa di akhirat esok. Kau ni non roy pesin. Sebab tu Tuhan ada royak dalam suratul Maidah ayat 98. Tuhan kata gino. Tuhan kata, i'lamu annallaha syadidul iqab. Tuhan kata, i'lamu annallaha syadidul iqab. Tahulah. I'lamu mana tahu? Tahu olehmu. Siapa panggil tu jungsab. Tahu. Gapo? Annallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu bersangat teh balas. Tuhan ni bila dia balas kita, deno kita, Allah kuat sekali di akhirat esok. Syadid mana bersangat teh, mana kuat. Tuhan dah yang balas kita di akhirat esok, yang balas teruk. Teruk boleh api neraka. Boleh api neraka, lepas api neraka. Pas api neraka tahu ke moci-moci weh. Ha, bukanlah puyuk jendol. Yang lepas masuk dalam neraka ni, Nabi royak sejel 100 kali. Sejel 100 kali, hancur 100 kali jadi. Kecumbung dia. Sejak Nabi royak ke Serina Ali, orang duduk dalam neraka sebab dia 100 kali plan. Hancur jadi. 100 kali. Nah, pas 100 kali berapa week nanti? Berapa nanti? Ha, tu nak royak oleh orang duduk dalam neraka, Nabi royak Serina Ali. Bila dia jadi dah, dia tepik. Adalah, tersedar. Senyak suara kerana hacu. Tuhan jadi pula. Boleh jadi orang pula. Lung, makan di api pula. Tersedar, taubat. Adalah. Senyak kerana hacu. Tuhan jadi pula. Boleh jadi pula. Lung, makan pula. Tobat, tersedar. Pergi dah. Lagu tu lah. Soro habis kerana hacur. Tu hero ya. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Liyazukul azab. Setiap kali api nyala makan kita, nadijat juluduhum. Masuk habis kulit-kulit kita ni.
kulit kita ni masuk habis, luruh blok-blok, tak tahu dah perut dan mana kepala dan mana punggung dan mana poho dan mana hancur bengak, kosong. Bila kosong Tuhan kata nak badalna hum julu dan ghairaha, kami gantikan kulit lain pula, kami gantikan kulit lain pula, buah hancur jadi lain pula. Imi Qurtubi dalam tafsir dia, tafsir ayat ni kata kena kulit ahli neraka putih macam kertas je ni. Kulit ahli neraka putih seperti kerada isi ni. Tu nak ayat tu. Kenapa tu? Kerana kulit baru semua. Kulit baru semua. Tak ada nak hangus kulit. Tu nak ayat kata kulit orang dalam neraka. 100 kali sejah. Allahu Akbar. Kalau masuk sejah pun tak sedar dalam neraka. Pas dalam neraka moci-moci weh, tak ada makan ni. Tak ada makan ni. Tapi itulah anak-anak cucu tengok molek lah kita. Kita tu laki kita, kita bini kita, anak-anak kita. Weh kita masuk syurga. Cuk lalu dah. Tak ada sore habuk anak-anak kita jatuh dalam neraka. Hak tu kita nuk sekali. Dia cari jalan hak tu dah. Bimeh takut kita ni Allah kelipanya anak pergi masuk neraka ke. Ataupun anak masuk syurga. Cik masuk neraka. Ada juga macam-macam. Anak juh molek hafiz Quran 30 juh. Lah cik dok main kecung lagi. Nyanyulah cik panggil Jack Tang. Jack Tang. Ya gi kok lain, kita gi kok lain. Ha tu kok nyanyulah kita. Ha ni bosan sekali ni. Ha sebab tu hari ni kena padam molek. Kena tengok molek kita. Nah, takut anak kita masuk di dalam neraka, kita dalam syurga. Apa panggil tak jumpa dah kita dengan anak kita. Kerana-kerana apa? Nabi dia royak habis. Islam dia royak soso. Tak tiap soso dia royak. Lagu mana ahli neraka, lagu mana? Ha tu royak. Kita bimbang tu. Kita kena bimbang tu. Hari ni kita kena tengok kita sendiri. Tu laki kita, anak-anak kita, menantu kita, kita kena jadi sekali tosih wis tepuh ngak api neraka. Kerana le neraka, le neraka ni tak ada dah tempat toraman sekali, tak ada dah. Tempat sub-sub toraman tak ada dah. Kira sejer 100 kali hancur 100 kali jadi. Hancur tak ada gapo sekarang, hancur tulah-tulah hancur wis. Panah tak panah api neraka. Api neraka hok panah sekali cahaya hitam. Bukan sebuah api yang kita duduk nanuk ni. Hak ni tamadah sekali ni. Api yang kita duduk nanuk dunia ni tamadah sekali. Dalam riwayat kata Tuhan suruh malaikat Zabaniyah pingat api 3,000 tahun. 3,000 tahun. Bukan 3 tahun. 1,000 tahun mula-mula merah sebuah kita duduk nanuk ni. Tuhan kata tak panas lagi Zabaniyah. Tambah lagi. Syukur lagi. Dia pun syukur lagi. Kum. 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 Warna putih baidok. Dalam riwayat kata baidok putih-putih, api putih. Allahu Akbar. Tuhan kata tak panas lagi, tambah 1,000 tahun lagi. Kum, kum, kum. Naik warna hitam. Warna hitam, semua baju hitam, semua dakwah hitam. Tu apa panggil, apa panggil api neraka nak bakar manusia. Warna hitam. Barulah Tuhan kata ha padai dah. Padai dah. Panas cukup dah. Ni apa ni api yang nak makan dah. Sebab tu di atas titik sirat ni. Di atas titik sirat ni hitam gelap gelemak. Kalau kita tak ada amalan tak boleh nak meniti. Kita tak boleh nak melintaskan titik sirat ke syurga. Kalau tak nampak gapo nama, tak nampak titik. Tak nampak getah. Nak jalan lagu mana? Sebab tu perlu kepada amalan. Amalan yang kita dah buat hari ni lah. Di akhirat esok Nabi kata kita cerah sepengabur ni. Sepengabur riah, sepengabur ni. Tapi tak serupa lah. Orang ni yang kuat, dia cerah benar. Kalau yang bobo 25 wak. Yang ni 35 wak. Yang ni 50. Yang ni 80. Yang ni 75. Yang ni 150. Kerana amalai-amalai dia. Ha tu. Sampai tu dia jadi lewat-lewat buku tu. Tak berani nak pergi kerana gelap. Kita di akhirat esok. Siapa dia amalai banyak. Supa dengan riah dah. Tubuh kita ni bersinar supa dengan pelita.
nak titi, nak lakuh titi syirak. Sebab tu orang tak ada amalan, nak jalan tak boleh gelap. Di boleh paling melakuh, klub, turun. Lain melakuh lalu dah. Hanging nak ayat tu titi syirak. Mesti kita kena pergi belakang malam ni. Ni nak ayat tu. Amal dia ayat tu. Buat kita belakang. Camping. Kita kena pan. Kena pan. Kena pan. Tak ada sore habuk. Semua ada dengar ni. Lagu tu lah kena meniti syirak belakang. Tak ada siapa dia terbaik sore habuk. Hanging ingat malam. Ingat malam. Amal dia ayat. Si setani ni tong pan. Kita kena lalu belakang. Kubur kena lalu. Gapo yang ada dalam kubur tahu tak? Sebab tu Nabi kata, hei sahabatku, kalau mu nak tengok keadaanmu di akhirat esok seni tak seni, mu tengok keadaanmu duduk dalam kubur. Tika mu duduk di alam barzah tu mu seni ke tak? Kalau mu seni di alam barzah, berarti mu akan seni lagi akan datang. Mu akan seni. Mana? Mugi di mahsyar seni. Gitime amalai yaumul mizan seni. Bila mu titi sirak, mu seni. Akhir mu asapas surga. Tapi kalau le kubur sakning tu kalau mu susah. Nabi kata itu tanda-tanda kata mu susah masa depan. Hani le kubur. Pas le kubur ada banyak ana. Le kubur ni ada belako segala-gala. Le kubur ni ada segala-gala. Gapo ada segala-gala. Kita boleh tentu dah kita nak tahu nasib baik tak nasib baik tengok dalam kubur lah. Nak tahu kata kita masuk neraka ke masuk syurga. Kita ni cakau narut ke cakau sawan. Tengoklah kubur dah. Tahulah kubur dah. Gapolah kubur. Bila kita nak mati, dekat nyawa dia halkum. Tahu tak nyawa dia halkum. Situ iblis dia mari, mari tipu kita. Iblis dia mari tipu kita, kau kita nak mati dah. Kau kita panggil dia letih. Haa tu. Ciwik kita nak pergi dah. Ciwik kita capai lah. Tika tu dia rupa cik kita dulu kane. Iblis. Syaitan. Dia dulu. Dia rupa cik kita dulu kane. Haa. Dia rupa cik kita dulu kane. Cik kita kecek dengan kita dulu. Itu dah hadis Nabi Goyak. Dia panggil kita, dia panggil kita. Cik kita panggil kita. Mak, kalau kita nama mak. Mak, ni cik ni mak. Mak tak kenal ke cik ni. Kita paling tengok, oh cik kita. Cik kita habis-habis. Mak nak turut tak cik ni. Kalau mak nak turut, cik nak tolong mak. Nak cik, nak cik. Nak selalu muka cik kita. Ambo jamin semua ni nak turut belakang. Kalau mau tahu yang malam ni, tengok bahan raka habis lah. Tu nak no, ayat ni, nak no, besar ni. Panggil orang sangkan ni, ciwi kita tak ada dah. Kalau punuh sini, habis cok beribu ni. Naruk yang dia. Tidak. Tu ingat malam. Ha tu, dia panggil. Tapi cik ni mak, cik mati dalam ugamo Yahudi mak. Ugamo Yahudi ni, ugamo molek sekali mak. Ha, mak sebosan lah, cik ada, cik tolong mak. Mak nak turut dah cik. Pas kita dua apa lagi cik kita. Moga nak nafas nak tubik dah. Dia tak agak, dia tak agak dah. Orang okay, nak tolong, muja selalu. Rupa cik kita dah. Hani ingat malam ni. Baru kita kata, ha cik nak turut. Tak ada, cik, tak ada. Paling lek kanan, lek kiri pula, mek kita pula. Mek kita pula, ya rupa mek. Iblis. Rupa mek sekitar dah. Dia panggil, mak, ni mek ni mak. Mek tak kenal, mak tak kenal kau mek ni. Allah, mek ni kau saya, kau mak. Allah, mek ni kau mek tak mati gitu. Mek beli belakang kau mak. Ikut turut mak belakang. Ni tengok perut mek ni. Tu dah hadis kata, dia tengok perut. Dia panggil, ni. Mek dah kandung mak sini ni. 9 bulan mek dah ngandung kau mak. Ni susu ni mak ni. Mak dek mak dek mak dek mak dek dek isak susu mek ni ni. Ni poho mek ni ni mak dek berak dek kecing tak poho mek ni ni. Tengok mek kita tengok pandai kata. Mak nak turut dah mek. Apa kita mek kita nak mek nak tolong mek tak apa mek dek. Sobo sel mak mek bawa mek mek tolong mak sampai syurga mak. Kita mujulah.
Tapi mak ni mati tahu agama Kristian ni. Agama Kristian lah molek sekali mak. Cik kita Yahudi. Mak kita Kristian. Tengok, dia kata. Mak nak turun ke damai ni. No, 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 no. Duk serta, cup. Tak ada kosong. Sepengah hatu kosek. Tak ada. Siap kita, kita dah jatuh agama siap dah. Habis siap dah kita. Ni hui naki antara tak ada dah. Ni tak ada dah. Nak klik alih dah, kita nak mati dah. Nak mucak semula, nak semayah, tak ada dah, dah, dah. Kita dah jatuh siap dah. Ni nak panggil surut neraka selalu dah. Tengok ya. Ha, sebab tu dekat nak mati jangan percaya siapa dia. Nampak siapa dia duk panggil, duk minta tolong, nak tolong tak usah percaya. Kita duk dengar Allah, 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 Allah soya. Ha ni nak besar malam ni semua ni. Nak besar ni. Kita orang hidup tak tahu kata orang nak mati dia dapat gapo. Lagu mana kita tak boleh tahu dah. Kita hari ni kena ngaji benda ni kena pongkan tua ini. Tu noya, kena ingat molek seri. Jangan percaya. Kita dengar Allah ya Allah, Allah, Allah ya kita. Tu noya tu. Ha tu noya. Bila kita pelot tai dah, kita dengar Allah lah. Style. Malaikat Tuhan pun tunjuk gambar syurga kita. Tiko tu gambar syurga. Wi nanti sutai kita nak habis nafas dah. Tuhan tunjuk gambar syurga. Kita bersenyum. Senyum rumah surga pup tak ada dah. Sung nafas kita dengan gambar surga. Hak ning kita tengok mayat setengah mayat dia senyum. Setengah-setengah kita tengok orang mati kan. Air muka dia ni senyum. Dalil kata saning Tuhan tunjuk gambar surga ke dia, dia pungcai. Dia senyum, mati dengan senyum. Ada setengah orang dia mati muka dia teruk. Semua orang kejut. Sebab orang tu cari. Gino, ya tu hai tunjuk gambar neraka. Tekoh nak ubik roh dia gambar neraka. Nampak gambar neraka dah. Boleh tengok mana kau kejuga. Patut gak, kap, habis cukup dah. Mati dengan muka tak molek. Ning aku panggil orang tua tu, mayat tak molek ni, mayat ni tak molek ni. Kita tak reti gambar nama. Ya tengok air muka baina orang mati kat ni tu. Kerana tengok air muka dia masal, keruk. Jai sak ning tu hai tunjuk gambar neraka. Dalil kata dia ning ahli neraka. Jadi kita tahu kata kita ni neraka ke syurga, kau duduk dalam kubur lagi dah. Padahal jauh dah gina sur neraka. Nak sur neraka ni setani tisi ni. Tapi setani rek kita tahu lah kita. Nasib kita tahu dah kata kita ni ahli neraka ke syurga. Sebab tu kena prak perum molek dalam setani rek. Kita kena pertenah kisut setani rek. Nawi kita ni pucai, nawi kita ni molek sekali. Molek di setani rek akan bawa molek di setani tisi. Hani ingat molek noyak ni. Ni samkan malam ni. Ha tu. Bila kita mati dalam kubur dah. Kita duduk dalam kubur dah, dalam susah dah. Orang molek Tuhan tunjuk gambar syurga tiga kali, dua kali sehari. Ini adalah hadis Bukhari, hadis Muslim. Royak ni. Dua kali sehari. Bila orang ni orang molek. Bila tu, tekoh dia mati tu Malikil Maut ambil roh dia. Dia bawa roh, pegai roh. Pegai winjan, winjan. Orang mati tu. Dia bawa naik. Orang naik syup, 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 syup. Orang naik ke langit. Semua orang naik ke langit berlaku. Orang naik ke langit, winjan kita. Tengah-tengah dia naik saat ni tu melekat dia celah rawang. Rawang dunia dengan langit ni. Dia kata kena. Siapa dia mati Malikil Maut? Siapa dia mati Malikil Maut? Maka Malikil Maut royak lah. Ni demo seting mati ni. Oh, duduk mana Malikil Maut? Tu dah ada tepi sejik tu. Oh. Duduk bear tu kot? Dah. Hodok buka, hodok pergi buka pelita pihak subuh. Dia tak pandang nak bear, dia bear itu sekali tak kena. Orang terajuk dia tak bear pahala ni. Haa, hodok buka pelita, haa, buka pelita dia, buka pelita waktu subuh. Dia rajin dia. Orang tak pergi, dia pergi dah, dia takut hatu. Hatu takut ke dia. Haa, gitu tak?
dia pulabun dia molek, pulabun dia molek, pala dia molek, roh dia ni bau sedak, bau sedak, wah 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 wah. Melekat tengah jalan saat ni dia tanya Malikil Maut, siapa dia mati ni? Kerana bau sedak. Lepas tu dia berdoa pula melekat, ya Allah, ya Allah, mengapunglah dosa orang tu saat ni, ya Allah. Kalau ada lagi dosa sikit sebanyak, mengapunglah ya Allah, mubuhlah oleh syurga, ya Allah, orang ni orang molek, ya Allah. Tu ya doa no, ya. Tu hari mati ni. Kalau mau mati saya lagi, saya lagi. Kalau dia mau mati saya lagi, kare kau subuh, kare kau esok, kau lusa, lagu tu lah dia boleh tahu lalu dah. Sut-sut, lalu dah boleh tahu dah. Dia mau tahu tua ing, dia tak boleh ngoyak kau gaya dah. Kalau dia mau ngaji, dia mau tahu dah. Ni hak meroyak malam ni. Dia mau tahu lah dah hak meroyak ni. Ha tu. Dia berdoa, dia antara melekat banyak berapa juta ni. Bapa beliau melekat rawang rawang luk dengan taufa no ya tu di antara dunia dengan langit ni berapa melekat celulan melekat doa bau sedak supa bawa botol dah supa bawa jebur air bahu melekat bawa roh orang molek ni supa bawa jebur air bahu wak 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 mi wangi wak. Ha melekat tanya kalau orang tak molek, kalau orang tak molek bau busuk. Malikil Maut dia ambil roh saat ni tu, dia bawa roh naik tu, dia bau busuk. Melekat tanya siapa dia, Malikil Maut mati. Dia mesti. Duduk mana ni, rumah duduk bucu ni. Hak mana duduk pergi mayat terawih semua tak ada. Hak mana duduk curi petah dia semua. Ah, gitu tak? Ah, tu tak. Bila tak molek lah. Orang ni mati tak molek no, yak tak comel, dia karut. Winjan dia bau busuk, bau busuk, bau busuk, bau busuk. Melekat atas kena, ya Allah. Mujadilah orang ni sumaklah neraka mu, ya Allah. Orang ni orang celaka ni, ya Allah. Orang ni orang dosa banyak, ya Allah. Ha tu nak royak tu. Nak royak kata, bi hari kita mati. Hari kita mati kadang lagu tu. Ni nak oyak malam ni. Dekat nak tubik roh saat ni. Dia kosek kita, dia bau kita, wakcik kita, ngamik kita. Jangan cayo dekat nak mati kan nampak mek kita, cik kita, kiri kanan kok. Saing kita kok. Jangan cayo kata you nak tolong kita. Kita ingat hati kita duduk Allah. 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 Allah jang dia. Tak ada orang lain dah. Ingat molek nafsen. Bimek tak kufuk kita lagu ni kak. Haa, kenapa cik kita ambil kita ajak. Lalu dah kita. Apa kena ke setan? Setan mari tipu kita. Ya royak dah, minta Tuhan dah. Ya Allah, aku nak minta so lagi. Aku nak dipanjang umur. Yang kedua, aku nak tipu anak cucu tak ada sampai ke maksud. Maka kita kak nak mati, dia tipu kita. Dia nak buat sayang dia oleh neraka esok eh. Dia boleh sorang orang sting kat dia hari ni boleh sorang orang sting. Ambil rukku hada hari ni celang buat dia. Tu noh ya. Ambil kena kukuh ime kita kena kukuh. Sebab tu kena ngaji, kena belajar, kena tahu. Pak kita buat tak kare, kalau rakyat buat tak reti, buat sepong lembu kenyi. Noh ya. Kita kena hai sangkan. Ilmu noh ya ni hok antara ini sama rakyat ni. Hak ni hak camping kena tahu. Ha, we nak ki sucai kita kalau tak kena hening, go. Habis salah. Habis licin neraka. Pak mo yakin kalau mo tahu yak lagu ni demo turuk cerak cik demo mik demo. Muka kita dah tarik nafas dah. Dah tarik nafas dah, dah nak minta tolong dah. Ba mo lecik kita mari. Pak kita pada sini, geno tok guru mahku tak ada royak kata kak nak mati cikku mari. Ih, motor guru aku pelik sungguh. Nak royak gini nak hiblah. Ha tu. Bila kita nasib baik dah dole kubur dua kali sehari. Ingat ni. Kita dekah kita dole kubur. Lama mana dole kubur ni? Tak ada kira sampai ke maksiat. Siapa bakit dekat maksiat baru beradu. Tuhan tunjuk gambar syurga moci-moci. Gambar syurga dua kali sehari. Ni orang molek ni. Dia royak tak orang molek. Orang cukup amalan dia. Tengok gambar syurga dua kali-kali. Nabi kata,
uridu alaihi maq'aduh. Tuhan tunjuk, Tuhan tunjuk, Tuhan pandai. Tuhan bentangkan tempat duduk kita. Berapa kali? Bil ghadawati wal asyi, di waktu pagi sekali, di waktu petang sekali. Pagi sekali tengok syurga. Petang sekali tengok syurga. Allah tengok syurga. Lu syurga. Allah. Lu anak bini dah gilalah, padai babo suruh yak tercomi-comi sungguhlah. Lu bila lagi ya Allah. Ya Allah, pokok jatuh degree dah. Buat tina boleh duduk lagi wayat lah bila ya Allah. Aku rasa nak pergi dah ya Allah. Amat lagi kau bakit ni ya Allah. Aku rasa nak pergi dah ya Allah. Oh, janggutnya. La ilaha illallah. Aduh kebun ya Allah. Allah sungai. Aduh rumah molek-molek ni. Aduh. Aku tengok jalan apa molek dah. Molek dah segar lagi lu. Dok gerak tak 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 lagi dah. Dok lek kubur tengok gambar syurga. Bil ghadawati wal asyi, di waktu pagi sekali, waktu petang sekali, dua kali sehari. Bila ni hatta yab'atsahullahu yaumal qiyamah, sehingga Tuhan bangkit di hari kiamat esok baru beradu kembali. Ni noyak ni, ingat molek ni. Ni kandeng tang kita. Perjalanan ni kita nak pergi akhirat lagu ni dah. Ni panggil sanire dalam kubur. Ni dia royak ni. Kalau orang tu orang tak molek, Tuhan tunjuk gambar neraka dua kali. Fa in kana min ahli al-jannah fa ahli al-jannah. Kalau jika orang mati tu ahli syurga, dia tunjuk gambar syurga. Wa in kana min ahli an-nar fa ahli an-nar. Kalau dia tu ahli neraka, maka Tuhan tunjuk gambar neraka dua kali sehari. Tunjuk gambar neraka. Dalam kubur tengok dah gambar neraka. Duk kena bakar. Lu. Tolong. Dia duk tengok dah. Supaya kita tengok lakon lah ni dah. Tu dia tengok gambar neraka. Bila tu? Bil ghadawati wal asyi, di waktu pagi sekali, waktu petang sekali. Dua kali sehari gambar neraka. Tengok habis orang dia kena bakar. Tengok habis apa ni melekat tu godai dia. Api dia nyala atas kepala, atas belakang, atas tubuh dia semua dia nampak neraka. Dengar suara dia minta tolong, tak sedar. Dengar neraka dah. Dia takut belah-belah, dia ketar dah, dia kubur ketar dah. Siaklah aku, Allah siaklah aku, tak sik. Tak sik kau mana, tak herah kau dulu hidup dah dunia dulu. Hani ingat molek, ni untuk kita nak mikir. Ni kena buat persiapan, nak ayat kata, terlebih awal di hari ni jangan buat main-main. Ni kalau kita nak gini, ni ambar ayat setara ni ya. Tapi bila siapa masuk, tengwilah, hot taking. Hak demo boleh sampak sendiri. Oh, tau-tau lagi. Pantau lagi nak ayat tu dengar meroyak ni. Takut terus ada tu lagi. Hani nak ayat, ambo ayat saroning ya. Nak pakak mikir, tapi hari demo mati sendiri, hari demo duduk dalam kubur sendiri, hari demo duduk dalam neraka sendiri. Oh. Tak ada Allah nak ayat. Mai mikam kita nak tau, kita nak tiap. Tak ada perkataan kita nak abandingi nak ayat tu sapi coraman sungguh. Coraman sungguh-sungguh. Kira dalam neraka ni 100 kali sejak. Sejak 100 kali hancur, 1 kali jadi. Padahal neraka tak ada makan ni. Dalam neraka tak ada makan ni, poci-moci we. Duk mitoklah lapar, duk mitok hujan tu he. Tu dalam riwayat kata. Puak dalam neraka tak ada orang buat ke mana. Makan ni tak ada. Panah habis panah, dago habis dago, tak nak makan gapo. Makan kuping gudi. Orang neraka dalam neraka makan kuping gudi. Makan kuping hodok soyok bengah. Soyok muka. Soyok kuping. Hak luruh. Kuping hak jadi ni makan di api ke? Orang ada makan di api ke mana? Jadi buruk. Heret berah, buruk dia tahu. Makan dia api pun nak gerah tahu. Supa dengan bukit. Kuping gudih supa dengan bukit. Tu nak ayat tu, ada ayat dalam Quran dah. Ha, tu yang kata, Laisalahum ta'amun illa min rislin. Tidak ada makan ni bagi ahli neraka, malaikat namun makan ni rislin. Ada so yang makan dalam neraka, rislin. Gapo rislin? Apa ni kuping buruk-buruk hok dalam neraka. Rahau makan, rahau. Orang dalam neraka dia rahau kuping.
Herang bulat mulut kau rapuh. Rapuh kuping tu rapuh supaya makan kau turun dari besar dah. Sekali dengan air-air danau, air dengan darah-darah kau kerap ning makan ni ahli neraka. Ning orang neraka, ning ahan dalam ahli neraka. Dalam neraka ahan neraka tu naya. Tak ada tum yang tak ada. Saya kerok tak ada, lucing tak ada. Sultang pun tak ada, teo tak ada, cakiau pun tak ada. Ada rislin. Rok tak rok memakai kuping buruk orang lah. Ning dalam neraka ingat molek. Sebab tu hari ni kena payayam. Payayam wisut-sut. Kena sup sungguh. Kena jangan wi tetuh dengan neraka. Minta wi Tuhan saat ni tu wi masuk syurga tak ada kena masuk neraka dah lah. Tidak. Wi masuk syurga tak kena dah. Sebab tu Nabi dia kata dalam hadis. Ingat molek. Nabi dia royak dalam hadis dia. Nabi kata man sa'alallaha al-jannata salasata marratin. Siapa dia minta doa dengan Tuhan, minta nak masuk syurga salasata marratin 3 kali. Orang ni bila dia doa lepas raya ke, waktu tengah malam ke, bila dia doa nak masuk syurga, dia minta 3 kali. Ya Allah, ya Tuhanku, masuklah dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, masuklah aku dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, masuklah aku dalam syurga-Mu, ya Allah. 3 kali. Wa qalatil jannatu Allahumma adkhilhul jannata. Syurga pun doa dengan Tuhan supaya kita boleh masuk dalam syurga. Hani ingat molek ni? Perak gitu. Napa sanggup jari-jari ni? Angguk pokok ke, angguk pon, angguk serati. Ha. Neh. Nabi royak kalau kita nak doa minta syurga kena sebut 3 kali. Bila kita sebut 3 kali nak masuk syurga, syurga doa dengan Tuhan we kita boleh masuk. Ah, yak kedebe. Hani ingat molek ni. Golek kita doa sekali ya deh. Golek ya Allah Tuhanku masuklah aku dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah mulah murahlah rezekiku ya Allah. Jayalah anakku. Kita golek gitu ya doa. Ni dak Nabi besar kalau nak minta syurga 3 kali. 3 kali kata, ya Allah ya Tuhanku masuklah aku dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah masuklah aku dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah masuklah aku dalam syurga-Mu ya Allah. Bo kita kata 3 kali, syurga kata ni, ya Allah, masuklah orang tu dalam syurga ya Allah. Syurga doa kita pula supaya kita boleh masuk. Pada gitu. Bila kita minta jauh dengan neraka 3 kali juga. Wa manis sajara billahi minan nar, siapa dia minta doa jauh daripada neraka 3 kali juga. Qalatin naru, katalah neraka pun katalah. Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah jauhlah orang ini daripada neraka. Faedah kita. Bila kita doa 3 kali minta, ya Allah jangan masuklah aku dalam syurga-Mu ya Allah. Jauhlah aku dalam syurga, jauhlah aku dalam neraka-Mu ya Allah. Jangan masuklah dalam neraka-Mu ya Allah. Ya Allah jauhlah diriku daripada neraka-Mu ya Allah. 3 kali. Maka neraka pun doa dengan Tuhan. Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah jauhlah orang ini daripada neraka ya Allah. Neraka tu lu doa we kita tak masuk neraka. Tapi kena 3 kali ingat molek ni. Ingat molek, kena ingat molek ni hadis Nabi ni. Ha, ni hadis Nabi naya. Neh, hadis Nabi naya tu. Ha, sebab itulah kita di hari ni, neh, kita di hari ni kena payah. Kita kena payah. Apa ni payah kisut. Naya tu, kita kena cari jalan, gapo ati. Gapo kata yang menyelamatkan kita daripada masuk neraka. Apa wakwi kita lepas daripada neraka kita wak belaka hari ini. Kena kutik-kutik. Kerana Tuhan ada royak dah. Tuhan ada royak dalam suratul hajj. Ayat 77 Tuhan katakan. Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ni, buat kita semua ni. Orang beriman ni. Ha tu. Irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Rokoklah kamu, sujudlah kamu. Sembahlah kamu, akai Tuhan kamu.
Tuhan suruh kita semayang, rokok, sujud, sembah Allah Ta'ala. Pak cukup ke? Kita semayang saja cukup? Tak. Tuhan kata lagi di akhir ayat, waf'alul khair. Handak buatlah kebaikan, suruh kebajikan. Suruh iringi dengan kebajikan pula. Bukan mada semayang saja, kena buat kebaikan. Maka kebaikan inilah khair. Ini ayat tu banyak sekali. Tolong orang pun khair, mengatik pun khair, berzikir pun khair, selawat pun khair, tolong orang miskin pun khair. Ini ayat tu. Baca Quran pun khair, buat khairat sejik pun khair. Tak ada kira khair belakang. Semayat capulah dengar-dengar khair, dengar kebaikan lah lagi. Semua kebajikan semua jadi palak, buatlah. Mari capur dengan semaya, la'allakum tuflihun. Harap-harap kamu dapat kejayaan. Baru jaya. Apa maksud dengan jaya? Syurga. Baru boleh masuk syurga. Kalau semaya cokain tak ada waktu apa. Semaya dia tu semaya ya. Ngatik dah. Baca Quran dah. Kira sejik dah. Tak ada jalan lagi. Tidak. Ia kena capur, capur, capur. Tidak. Islam ni kena capur baru kita ni masuk syurga. Baru kita ni jaya. Orang saya kata nak masuk syurga ni, laising, layang. Banyak-banyak karo. Habis tu Islam suruh belakang. Sebab dia dah waf'alul khair, buatlah kebaikan. Apa saja rupa kebaikan, maka buatlah. So, senyum, senyum manis dengan orang, tak apa dah. Nabi kita senyum sama senyum, sedekah. Buai sapah di jalan, sedekah. Hatu nak ayak pahala, hak suka kurang ayak. Banyak, banyak, banyak. Capur dengan semaya, capur dengan poso, capur dengan haji, capur dengan mengatik, capur semaya sunat, capur dengan poso sunat. Semua saat itu, barulah kita berjaya. Baru kita sempurna. Hari ni nak cari butir ni, bekalan nak pergi makan akhirat esok. Benda-benda nak pongkan kita daripada antarai di akhirat esok, gapo nama banyak sekali. Hani naya. Sebab tu jaga-jaga. Kerana banyak manusia Nabi dia royak dalam hadis dia, ulama mari hipung pak tanda-tanda suul khatimah. Tanda-tanda suul khatimah. Peragi suul khatimah ni. Kita duk doa nawi jadi husnul khatimah. Nah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, jadilah hidup kami di akhir-akhir, ya Allah, penghujung hidup kami ni husnul khatimah. Ujadi molek, ya Allah, penghujung hayat kami, ya Allah, nak mati dengan husnul khatimah. Apa husnul khatimah? Molek. Ciwi sutai molek. Lagu mana kok babo husnul khatimah molek? Orang lain matilah sejik. Tu mati molek. Kita tak matilah lah karaoke. Itu su'ul khatimah. Itu su'ul khatimah. Apa ni ciwi sutai maidi? Tidak. Ciwi sutai maidi. Kita naknya, kita ciwi sutai ni molek. Matilah sejik. Mati sudah semaya sunnah, mati sudah mi esmaya, mati supah maya subuh, mati kau baca kroe, hokning husnul khatimah. Nak gitu? Kita dah mati mana? Mati tak pun betah semalai berdi demo. Delkat je lah cabai tu, nebe dah bergadah nombor turun. Kena tu, curi betah demo, berdi demo semalai sedah. Ah, tengah peroni mula asuk lima tu, pung, setia. Kau semilai, semilai putih, bok, perah di situ. Abang ni su'ul khatimah. Tidak su'ul khatimah. Tak molek, tak molek, tak molek. Kita tak say lagu tu. Ciwit sutai, kita nak ciwit di tisu. Itu tanda-tanda syurga. Maka ulama kata, ya bercumpah. Ingat molek ni. Ni ambo ya hok bisik-bisik molek ni. Allah, butir-butir. Tak ada main kulit-kulit kata. Puluh-puluh tak ada. Butir-butir ingat molek royak ni. Hosamkan belakang ni. Tanda su'ul khatimah ada pak. Yang pertama kita nak cek mana kata orang ni ciwit maidi. Yang pertama ulama kata orang ni kalau wak tak guna dengan semaya.
Hera. Orang wak tak gaduh dengan semaya. Orang pandai lekeh ke semaya. Orang tahu wak utama dari ciwi dia buku semaya. Berasa nak semaya, semaya. Berasa dok, dok. Berasa nak tinggal, tinggal. Berasa nak semaya, dok langsung. Orang ning su'ul khatimah. Sutai ciwi dia, maidi. Hani nak ya? Ni mutando mula-mula. Nak tengok orang kampung kita ke, anak beranak kita ke, saing kita ke. Kalau tak kering dengan semaya, sesuatu ayak lah. Orang ni akan terjun dalam neraka. Faham tak? Kerana Nabi dia royak dari hadis orang tak semaya, dekat nak mati lapar air mocik on. Lapar air, lapar air, dah go house. Orang Malaysia panggil house, house. Ha, house ni lapar air, lapar air, lapar air, dah go air. Tu no ya. Dari hadis yak bidu ruhahu atshan. Malikil maut tarik ruh dia dekat nak mati, dia lapar dalam dahgo. Hal kada dia atshan, lapar, lapar dahgo. Hati no ya. Tengok dah, biasa tengok dah. Ambo biasa tengok dah. Orang nak mati dia minta air, tengok dah. Siapa dia biasa tengok orang nak mati dia minta air. Ambo biasa tengok dah. Ha, orang dah ajar mengucap eh. La ilaha illallah. Ai. Dia minta air, dia minta air. Tu, dia lapar ya dago. Ni orang tak semayah. Ni orang tak semayah, ingat molek. Orang tak semayah takut, takut. Ni no ya, Nabi ya. Dalam hadis Nabi kata kena walau syuriba ma'ul anhar, kalau diberi minum air sungai sekalipun dia berasa tahir, tak tahu tak 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 tahir dah go. Berasa air di dia. Rusak dia saat itu lapar air siapa tanggut tu Nabi koyaklah dia. Walau syuriba ma'ul anhar, kalau diberi minum air sungai sekalipun. Ha ni no ya. Cuba kita tengok no ya tu. Ni orang nak mati ni, orang tak semaya ni. Allahu akbar noyak tu. Ingatlah macam-macam wei anak kita. Jangan wei ada dalam rumah kita orang tak semaya. Tu prak rek-rek kita kena prak. Tu laki tak semaya, kau bini tak semaya, kau anak tak semaya, kau cucu tak semaya, kau natu tak semaya, kena bekai. Tu dah kena hambat. Tak sedeng awal. Mungkin sewa mana ikut mulah mana nak apa mana giduk lah. Kau tak semaya ingat molek. Demo tak kerja tak apa lagi ke tak semaya. Kalau semaya boleh. Ni tak semaya lepas tu tak kerja pula dah bini tak ada kerja. Tahu main apa jambu kamu ni. Lepas tu kau malam-malam tak tidur. Tak main ketung lagi. Habak lagi jauh. Tu no ayat tu. Dia tak semaya siap dah. Antarai, antarai orang tak semaya. Ni orang tak semaya ni ingat boleh ni. Kalau kita nak pegang orang tak semaya dari rumah kita, dari keluarga kita. Selama tu lah rumah kita duduk gelap. Melekat rahmat tak masuk. Ni orang semaya, orang tak orang tinggal semaya. Kerana Nabi teranak benar-benar. Nabi neng benar-benar buku semaya. Kerana semaya ni tiye ugamo. Nabi naik ambil sendiri malak Isra' dan Mi'raj. Tak ada lagi hukum, tak ada ni semaya. Hak rek-rek dalam ciwit, dalam perawasan. Dalam perawasan. Semaya rek-rek hukum Tuhan. Sebab tu utama sekali buku semaya. Cuba tengok anak kita, kita beranak eh. Bapa suruh bel di telinga kami. Bel bapa budak merah-merah baru tu bel sana ni baru. Nak suruh je ke semaya ke? Dah. Hagi nak bel dah. Hani nak ayat semaya. Nak we dengar dah suara bel tu, nak we dengar dah budak tu bel. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak we budak ni biasa dengar dah. Kebesaran Allah. Ketinggian Allah. Keagungan Allah nak dengar dah. Komak pula lagi tengok kiri pula. Tengok. Budak beranak merah-merah. Ini tanda-tanda kebesaran semaya. Ha, ni ibu-ibu ayah nak ayah tu. Ni tanda yang pertama ni. Orang tak semaya. Apatah lagi bila sudah roh habis dah. Mati dengan lapar air. Bila pergi kamuhlah kubur pula. Suja'ul akra. Ular tu hewaklah kubur pula nak ketik orang tak semaya. Ular Nabi kaya al-hadih. Sejenis ular tu hewan. Nama dia Suja'ul Akra'. Bisa habis bisa Nabi kata. Taring bawah ni rapat di hidung.
rapat di hidung noyak tali. Nabi kata besar-besar tekok utuh seko-seko. Nak belik orang tak semayah dalam kubur. Ha, tak semayah teralah. Oh, dah sungguh gedak bahasa tu. Am tak semayah, tak semayah. Eh, tak semayah, tak semayah. Nak terak-terak. Lepas tu dia muna belik, minta klik mula lah ke seting ni. Ya Allah, tak klik mula aku nak semayah, aku cahaya dah bahasa ya. Ha, dia pun terak lah, dia tahu. Kau sekali sore, yo. Ingat ciwik ni kerang dia. Sekali ya kita. Tuhan hai oka. Hidup buluk ni kerang dia ni ciwik. Tukun. Tak ada orang ni song kerang, tak ada. Dia kata, nak ayuk sting lah dua kali. Itu mati dah sekali. Lepas tu sengih 18 tahun ngakak naik pula. Bini ya hamba dah seduk. Tak percaya nak ayuk kedok ke hatu. Kelihat para ngorik siapa ngakak. Dia panggil bini ya, bangkelek ni. Bini bersuluh, kita becik tengok lo. Ya apa, habis pasir kau seluk-seluk. Lari bini dia tahu lah, cabut kain-kain. Pada musuh kata, tak apalah, tolak tak atur lagi tu, tak hati. Apa yang belah tahu dah, eh, tak sedia dah, bini kata, tak sedia dah. Dah. Aku nak belakang lain dah. Tak ada. Aku tak percaya dah, bini kata, aku tak percaya kata. Tak percaya dah kata, nayuk ke hatu kata. Apa tu, malam-malam aku tidur lah, lewat cakap dekat, apa ke? Misa kita kata. Hani noya. Jadi tu hai oka kang dia na ciwit tukun. Hani sebab tu Tuhan kata aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Di mana saja kamu berada akan jumpa dengan mati. Muduk mana pun mukhna mati. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kalau mu lari nusuk tak saya mati, mu hidup dalam peti berteri dengar besi sekalipun mu kena mati juga. Oh ya, siapa tangguh tu tu hero ya. Mu larilah duk mana kena mati. Geno kena mati. Han kita camping nak mati. Sebab tu kena tiriam from bila mati tu camping dah gap jago mana, kita kena mati, kita lap, apa panggil apa? Mesti kena jagalah. Kena cari, kena pongkan kita, hatang oh, kena cari ni wagu mana nak kita ni sebai. Lek kubur kita sebai, padai masya kita sebai, tempat timai amalai kita sebai, kita meniti pun sebai. Siapa di pintu gerbai syurga? Allahu Akbar. Dan siapa situ melekat kata kena, salamun alaikum tibtum. Melekat riduan tomrap kita di pintu gerbang. Salamun alaikum tibtum. Selamat puak mu ni puak molek. Fadkhuluha khalidin. Masuklah weh, masuk kekal buat selama-lama. Tu kata melekat riduan kepada kita. Hari kita jakah kaki masuk dalam syurga kita. Ha ni noya. Tapi nak sampai situ macam weh, tino jatah habis jatah. Sebab tu kena prom learning dah. Seolah tersedia payung belum hujan. Tak ada gelap hujan tu belilah payung belah-belah dah. Kerana redu dia nak sapa dah. Lima kiai hari ni pun. Redu kita nak sapa dah. Genoh kepala lima, kepala ni dah. Hujan nak turun dah. Tak banyak hari dah orang nak mengucap di telinga kita dah. Tak banyak hari dah orang nak mengucap di telinga ambo-ambo mana ni. Ambo ni 90 dah. Orang nak mengucap di telinga mu la ilaha illallah. Situlah kita akan kembali ke rahmatullah. Situ hari itulah kita bila cuk ciwik kita bila kita bye-bye dah. Bila orang usung mayat kita nak tubik pada rumah kita tu, paling tengok tu bini kita. Kalau tu lelaki mati tengok ke bini, kalau bini mati tengok tu lelaki. Memun ku nak gida, memun mudahlah dengan anak-anak tu memun. Mu tengok anak tu ngaji wihabi belako makmum ku nak gida. Ada salah gapo dengan mu makmum selama kita duk laki bini makmum. Maaf aku kata makmum jangan tak maaflah aku ni. Aku nak gida tak leh duk dah mudahlah dengan anak-anak. Tu apa ngai amla ciwit sutai dah. Tu tak ada dah. Tak kelik dah. Kereta ada 14 buah pun tinggal. Tu noya tu. Orang lain pula ada driver. Katih dia dengan bini orang lain pula tidur.
bini kita lah ada tak laki lain buat dah. Kalau tak tua lagi, kalau tua tu pakai bebas dengan lagu tua lah. Oh, naya tu, tu naya habis, habis, habis. Kebung nama orang, nama kita buat orang buh nama orang lain pula. Tak ada dah, tak ada dah naya. Kanu kerang dia. Kanu sekali yo okat panggil kita. Tu hatok. Gi juga gi lah. Hanya kita duduk dah dunia ni boleh boleh kecek. Pasukan kita, ciwit kita. Bila nak kecek ni kalau kita masuk syurga. Sama-sama masuk syurga belaka malam ni semua ambo demo masuk syurga. Demo boleh kecek, demo duduk dah dunia ni. Tidak boleh duduk kecek di syurga ni. Ha tu. Boleh kecek mano? Gendo ni. Oh kawe teruk. Kak nak mati oh kawe teruk dah helet haid nama mano. Hmm, anak kawe lah. Oh. Mutah masuk haid kawe. Boleh kaya? Oh, tu eh. Oh, tak apa. Kawe mudah-mudah yang mati. Oh, jelik air itu mati dulu. Oh, tu. Dah mau mati gitu, kau nibung lah ke mana? Ah, nibung tak ada majuan lagi, lembu kau sting tu banyak lah, naju bakok tu. Nah. Ya boleh kaya sekat tu. Ah, ya ni kata, oh, kita baru mati ya. Mau mati umur berapa? Tahun berapa mu? Ya aku mati. Oh kau mati diam. Nak kau budak kau tu wali dia mau mati kau dah budak-budak lagi. Oh kau kau tu ada dah kereta P55 dah jalan. Ah kalau deh nak ya. Kuam cirin nak ya tu. Kita deh tagak mana boleh kecek sekat tu. Duk kecek syurga nu. Duk lau ciwit kita. Duk kecek ciwit kita. Oh dia mau ke mana? Oh kau duk nesta. Tak ada banyak dalam 20 rai boleh lah. Dia musakin sikit ya. Tapi kau oh gitulah dah kemarah kau serabut air tak cukup. Hmm letih baru ni. Jatuh letih lagu baru ni. Royak. Tidak, dia royak le syurga dok kecek. Kita nak kecek gapo le syurga kita baru masuk. Dok kecek ha kita di dunia lolo ni. Dok ngila dok suka macam-macam lah. Muka kita masuk syurga kan syurga kau dah nak kecek dah. Dok sekali ngapi nak buat ni. Ha, tidak. Dan dia dah syurga kita dah kecek buat kita buat. Dia mau temu orang naga. Dia mana? Naga. Oh, ada naga dia. Lah, kita ada natu tu. Naga dia kamu tu. Oh, kena dia tu. Oh, tu. Gena. Natu tu tak tu mana. Neraka. Wali tak nampak lah syurga tu. Ha, misal kita kata. Dia kecek tanya dia. Ha, hatu nak royak kata. Nak royak. Ha, tu. Kerana kita kecek dia ni pula, orang datang dunia ni. Sebab tu kena pisah kita ni masuk masuk syurga belakang. Jangan kita tepuh nak pergi neraka. Kerana kita nak ni. Hak kita nak ni, kita nak royak tu. Nak sekali-kali ingat malek. Lah ni kita bakal ngaji cari jalan. Gapo yang melepaskan kita? Apa yang melepaskan kita? Haa, nak kita ni lepas dalam tu nak gapo nama. Haa ni kita nak carilah. Deh. Ha tu. Sanding hak Nabi royak. Hak Nabi royak. Dalam hadis. Ha tu riwayat oleh Imam Tirmizi. Dia kata siapa dia nak doa masuk syurga, doa 3 kali. Minta jawab dari neraka, minta 3 kali. Barulah syurga doa wi kita boleh masuk syurga. Baru neraka tu doa wi kita ni jauh daripada neraka tak masuk neraka. Tu cara royak. Tu sah salah satu. Ha tu royak tu. Deh. Lepas tu syurga dia rindu-rindu kepada orang pak golongi manusia. Syurga dia rindu pula. Sani kita dia minta syurga. Ni dok syurga lapak kita. Ada pak golongi manusia. Pak golongi manusia hak syurga dia rindu-rindu. Aduh, tengok sungguh deh. Syurga dia cinta kepada kita. Supaya main kamerak deh, fan deh. Tidak. Orang yang high fan lagu mana? Lid tino pun ingat, jatai pun ingat. Cabau ingat, casau pun ingat, cabau. Allah pergi hajai pada ayat tu lah. Semua sayang pada ayat lah. Oh, kau casau kawai lah. Okay. Baru ni pergi hajai nak lu. Beli kau tu kawai lah. Kau kata, saya beli. Beli juga. Tidak, ingat tu lah jok. Tidak. Ah, tu ayat tu. Deh. Bawa cabar demi sikit. Loh, buat pagi lah. Ngak rakna lagi. Dengar sati, dengar kapa. Allah ni dia mutah uat-uat tak boleh bau. Orang mari tu makan. Misal tak dia huang na. Cuba tu dah. Syurga dia rendu-rendu pada pak golong ni.
Ha, cuba tengok. Sanding kita ada doa ni masuk syurga. Kita ada lapar ke syurga. Ni syurga ada lapar kita. Ada si perapit manusia. Ada pak gulungi manusia. Ha, perhati molek olen. Rasa tak boleh sekolah buk dah nampak. Alik lajuk deh. Tak ada goyak lagi hubat gagah ni. Tak goyak hubat gagah pula. Ni buat jatuh tak ada. Ya, dah buat jatuh. Nampak kulang ini dengan sekisar mata buat jatuh. Dia sebut hubat gagah. Haa, jadi jauh lu buat jatuh. Ya, dia ingatlah hati dah. Orang tak agil ni tak ada. Tak ada hati dah. Orang tak agil ni nyanyi. Bawa suruh yang hubat gerak. Hubat gagah tu hubat gagah. Nah. Bukan buat tu. Nanti nak ajak tak lagi dah ubat gagah. Ah ubat gagah kengreng, kengreng. Ah ingat molek. Wak amal dah. Ah wak amal dah. Malam ni tak lagi wak amal dah. Kengreng, bagi sok kengreng. Ah lusuk kengreng. Ah tu insya-Allah. Yang pertama hak syurga dok rendu-rendu sanding kapo namo. Syurga dok rendu-rendu kapo namo. Yang pertama Nabi kata tadil Quran. Orang suka baca Quran. Ingat molek orang suka baca Quran, orang mulazamah seumur. Orang istiqamah seumur dengan Quran. Sikit pun tak apa. Ha tu. Sikit pun tak apa. Tapi nak buat seumur. Jangan tekah pasal cungak tu lah 14 lah kali baca. Patu-patu. Patu tak nak baca 14 hari dah tak nak buka lagi. Tak ada alah satu. Ah, tu nak wis umur. 5 baris pun tak apa, 3 baris pun tak apa. Tu nak wis ada tiap-tiap hari. Siapa dia rajin baca Quran, syurga duk rindu-rindu kepada orang ni. Allahu akbar. Cuba tengok. Islam ajar kita, Tuhan Nabi royak jalan untuk kita nak temu dengan syurga Allah Taala. Ni royak kita umat Muhammad ni pisik banyak. Nabi dia dorong kita supaya kita sampai syurga. Tuhan dia buka jalan nak kita pergi. Kita dia kerah perut tak sih hari ni. Jalan-jalan nak syurga ni mudah. Tapi kita duk liang semua, duk pagi geng-geng. Ha, tu nak hot tu. Kalau kita cari betul-betul mudah ya syurga. Mudah ya syurga. Orang baca Quran. Sebab tu nak Nabi kata Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran. Quran di akhirat esok dia mari cari kita, dia nak tolong syafaat kita. Syafi'an li ashabi. Dia mari tolong kita, tuan dia. Kita tanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa dia demo mari ni? Siapa dia mari ni? Dia boya aku ni Quran. Oh, bahu mari apa? Aku mari tengok mu lah susah ke apa hati, aku nak tolong mu. Tu Quran yang terbaca semua-semua dah. Ni nak ayat nak tolong kita takut kita tak masuk syurga. Ni nak ayat tu. Dia cok syurga ni cok pada dia cok kepada orang baca Quran. Allahu akbar. Sebab tu baca Quran ni banyak. Di antara Nabi dia ayat dalam satu hadis. Nabi kata innal quluba la tasda'u. Hati manusia ni berkarat. Kama tasda'ul hadid serupa dengan besi berkarat dah. Nabi priyaktia. Nabi kata hati kita ni berkarat serupa dengan besi berkarat tu. Besi berkarat bila kena air. Kita karat kerana buat dosa. Kita buat dosa sekali tu hati titik hitam pum. Seperti lalak di hati kita. Buat dosa sekali pum. Buat sekali pum. Seperti lalak je. Tapi seperti lalak pun sehari berapa kali? Sehari ni berapa kali dosa? Oh banyak-banyak. Kalau orang gila nak ke banyak lagi. Lepas nak-nak, lepas nak-nak. Lepas mau kita hari ni nak lebih pada hari lagi. Hari 7 hari, ya seminggu. Nak, ya berjujuk lah. Belaga katik. Tepuh nak ni kita nak anak pula dah. Gigi anak pula dah. 3-4 katik hari nak noyak tu. Pah, nak pehe-pehe lah. Lo ni orang tino jual. Sepanjang ni tino sama jatuh tak ada. Jatuh dia makan di hatu mana habis tahu. Tak ada. Kalau ada sikit-sikit pun duduk keracai. Dua meja. Duduk legelak. Duduk jelos soy ni ayat tu. Tu ni ayat. Tak ada. Han ni ayat. Pas kita nak ke, pergi tino laku. Pas kena hok pasal
Itu kata kau, nak boleh kebeli tu katanya tahu, wah, woyah bujian. Nak beli kacang, ya Allah lerek, habis. Kacang berapa ni? Lah, dia mahu tak akal kacang kita, kacang apa? Kacang kita ketak-ketak, dia mahu tak beri, dia mahu beri balu panjang-panjang gitu. Bah kita tak ada tengok kacang, tengok kocek seluar kacang. Terik molek kan dengan, dia cium merah dia. Ada klik hati, duduk ngatik lepas subuh tu, klik, kacang, 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 kacang. Habis. Habis, makin ku. Ha, ni hati kita duduk hitam. Hati kita hitam bila kita buat maksiat banyak. Kalabal rona ala qulubihim. Tu tu ada ayat Al-Quran. Sesungguhnya hati kita boleh berkarat ni rona ala ron mana daki-daki ialah dosa-dosa yang kita buat. Bima kanu yaksibun dengan bagi hak muda usaha. Ha muda buat gapo tu? Noya tu. Kita ni. Maka sobat bila Nabi bila dengar Nabi kata hati manusia ni berkarat sebuah ngapsi, dia pakai tangan ya Rasulullah. Wa ma jilauha ya Rasulullah. Apakah hubak untuk nak menghilangkan karat ya Rasulullah? Tanya hubak gapo nak hilang karat hati ni? Nabi goyak dua butir hubak. Nabi kata kena ikra'ul Quran, banyaklah baca Quran. Bila kita baca Quran, ia lokoh, lokoh, lokoh. Karak tu lokoh, lokoh, lokoh. Ha ni baca Quran. Sebab tu baca Quran ni banyak kelebihan. Ha tu baca Quran ni. Lokoh, lokoh. Yang kedua Nabi kata zikrul maut, ingat kemati tu banyak baru ia lokoh. Dua butir hubak ni dah Nabi kata untuk nak menghilangkan karak di hati kita. Ha ni ibu-ibu nak ayat tu. Ha ni yang pertama. Yang pertama nak ayat tu orang hak syurga, hak syurga apa ni? Hak syurga duk renu-renu. Yang kedua apa nama? Wa hafizil lisan. Orang suka jaga mulut, jaga lidah. Lisan mana lidah? Lisan ni mana lidah? Jaga lidah. Ha tu. Orang jaga lidah, Allah syurga duk rendu-rendu. Hak ni payah sekali ni ayat tu. Lebih-lebih lagi kaum ibu ni payah, kaum ibu nak jaga lidah ni payah sekali. Ambo yakinlah. Ambo yakin orang tino payah jaga lidah. Kerana bahasa dia. Dia apa panggil jihad dia jihad ngepek. Gitu. Lebih bagi halalak, hotel lalak lebih mulut ni mata. Allah, pukul 7 ngepek dah. Tidak kaya tak tahu sakot ngepek dah. Prak 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 prak. Tu lelaki dia lakai selimut dah. Ngepek dah, ngepek dah wem lagu tu lagu. So tak ada orang lah ngepek kucing. Tak makin dia ngepek apa dia bunyi yang tadi dah. Tengoklah dia ngepek kucing. Kucing berok sampai tangga. Ngepek kucing, punya buat gitu lah kucing. Weh, marah aku leleh habis haimu. Eh, lagu ni kawan hari makan lah kucing ngemduk ni, aku ngarahup lah indah. Aku tak kedal tadi ni, nak bawa gitu buat perangai aku boleh kagum kali. Gamak kau orang dia tak kucing dia. Hak bapak tu kan, punya lagi kucing dia. Ingat malak, mari dulu dia mau royak jerit-jerit tu. Mudut tak ke singa dia mau. Hak tu bapak. Dia berderak ke singa orang. Okay. Dek gaya ngepek kucing ke? Sini ya. Dia rasa ngepek dan buat tak ada arah. Tak ada arah ngepek ni ke. Daya mula agak pukul 8 sudah pukul 11. Tu lagi klik motor tak beradu lagi. Klik. Tu lagi klik enggak bisa motor siap. Dia bunyi prak-prak wem tu tak betul-betul. Motor tak tahu kalau hulu ni sikit ni. Waktu dia waktu tu baik menang tepuk condong tu. Pukul condong sampai dua tu waktu nak tu dah gua tu penuh burung waktu tu. Kuasa klik bian tak mau tahu ni tu bukan tak ada. Tu laki tak ada waria ada motor. Lekong kita kopi semula. Klik pukul 9 lah tak ada berada lagi. Lekong kita min kuah pula. Klik pukul 11 tengok dia tengangur tak benda. General dah. Yang negara dah puas dah tengok kali. Tengok. Sudah pukul 11. Hani hak bahasa mengepek. Tu. Hak bahasa
Derak hak orang, ha, tak ada apa. Satu satu borisak ke tu. Siapa dia masuk borisak tu siap pecah belah. Dia kata orang sting dulu baik-baik. Baik-baik dia kata. Kalau nyayu kat bagi belaka. Kalau sirah pisah kat pergi belaka. Lah ni sekarang masuk borisak tu habis licin. Borisak apa? Borisak mengopak. Hang hung suan cankat. Tu nak ayat tu. Dah. Boleh sak mengupak. Dah boleh buku ke dia. Tak ada apa dah lah. Tak tidur tengah hari. Kita buayak. Kita buayak lah. Kena makcik tak tidur tengah hari dah. Makcik tidur tak ingin. Kita buayak. Boleh dia berita tak molek. Tak ada apa dah. Ada dia tu lah. Anak dia perut besar. Duk kejut. Duk ngaji di surat. Buat klik perut besar. Tak tahu. 3 bulan dah. Boleh dia tak apa dah. Aku tahan lah. Aku yang kembang yang ni. Dia tu dah lho. 3 bulan. Tak kira. Yo, orang lain tak tahu dia. Tahu ni. Perut besar 3 bulan dah. Dapat. Habis dah lesen ni. Tidak. Tiap-tiap tangga tahu habis. Kucing dia boleh kecek boleh royak juga. Royak. Allah, dia nak beroyak cukup. Ha, ni satu biji ni. Ini satu juga ni. Sebab itu payah ni. Orang boleh jaga mulut, syurga duk tunggu. Ni ingat molek. Syurga duk tunggu. Ha, sebab itulah nak royak tu. Jaga mulut ni molek. Itu sekali. Bapa boleh hamba kata gitu tu. Kerana Nabi dia royak sendiri. Di Malek Isra' Merah, Nabi gi Zerah neraka. Nabi Zerah neraka malam tu dengan Jibril. Jibril bawa Nabi kita ke Zerah neraka. Nabi kata, itolak tu finar. Aku pergi tengok-tengok dalam neraka. Fara'ai itu aksara min ahliha. Aku tengok kebanyakan ahli neraka. An-Nisa. Orang perempuan banyak sekali. Ni lakcan hak beroyak ni. Bukan mana hina retina. Retina tak boleh jaga. Oh, Nabi kata banyaklah. Nabi tengok tu noneng-noneng saja pasal noneng. Hak pasal bakar hamada tu banyak. Suara tu bunyi yoyang-yoyang. Tak sedar, tak sedar. Tulang. Apa sesadar, tak sedar. Tu bamak. Nu hak duk noneng-noneng. 9 Nabi tengok hak duk noneng saja. Pala turun bawah, pala naik ke atas. Nabi tengok, hak duk kena tambah, hak duk cocok enggak bersih panah lep-lep bungut tai tu bikut mulut. Hok melekat duk godel bela-bela. Hok duk makan. Hok duk makan pun makan daging sendiri macam-macam. Duk pegang di rambut. Duk katung di rambut, api duk nyala le bawah tu. Dalam siapa? Orang duk lain naruk. Orang duk dalam neraka macam-macam. Hani Nabi royak ni. Tapi jateng dengan tino banyak orang tino lagi masuk neraka. Hani Nabi royak sendiri. Sahabat tanya, ya Rasulullah, sebab gapo boleh masuk orang tino masuk neraka banyak? Nak tahu sahih gapo? Sahih dia tu gapo? Nabi wayak dua perkara. Nabi syarat. Orang tina masuk neraka banyak, Nabi kata al-famu. Nabi tak jari dia di mulut. Al-famu wal faraj. Sebab mulut, sebab kemaluan. Tidak, orang tina berhikecek, orang tina suka berzina. Ning nak ayat dua-dua ning lah sahih orang tina masuk neraka banyak. Pas dengan mulut saja ni banyak mana dah. Kalau nak royak la'iyat dah. Oi banyak-banyak. Sebab mulut saja. Sebab mulut apa pasal beruh. Pasal cerih-cerih-cerih daya benih. Ha tu. Dia tak payah berdemo. Pasal bengong. Tak pasal tok-tok buat muli. Ha tu sebasal. Mek dia lawai lagi. Mek dia yang lawai orang ni. Lawai mek dia. Dia tak tembok sama tak tembok. Mek tahu apa, mek apa seorang jambin dulu. Mek tak nak tu, mek tu walah kena, mek nak mek. Mek pakai kain sikat. Mek pakai selipan balik. Anak pula, lawan banyak. Ha, dia masa tu. Ha, apa bahasa ni, dia nak kecek rapuh. Berkepuk, kepuk, kepuk, goreng dah. Perak, 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 perak. Oh, dia mengatakan canggih lah. Lenak dia ada seorang gegel. Kau mari tu, nyapung pun nyapung. Oh, dah dia menyapung lah. Alah, aku tahu lah tu. Hello. Kita tak? Dia tengok orang jatuh. Dia kata. Dia tu pun. Kata dia. Alah, tuan yang besar. Hello, ya. Yeah. Ah, masuk. Masuk nyapung. Kita tak? Masuk nyapung.
tengok dia tu, jenguk kita dia dulu. Ba tu. Tengok, dia duk cing orang, cing orang. Ah, duk wicai-wicai orang banyak. Apatah lagi kalau nyopoh tok laki. Ngatuk laki tak jatuh mulut ngatuk laki janganlah dalam hadis Nabi doya. Dalam kita hadis muhimah doya. Masa muka ngatuk laki tak leh dah. Masa muka ngatuk laki tak leh dah. Tak tidur tok laki panggil tidur, tak tidur tak leh dah. Cik tengok retina mudah dosa. Tu noya. Lari kelik Muhammad ha dosa. Tak nanak ngatuk laki dosa. Eh banyak-banyak mudah cik tengok banyak. Ha tu. Pahok besar sekali yang boleh tengok hok besar lah. Lawe tu laki nak bini dua. Hok tu banyak. Banyak yang boleh cik. Boleh kata tukun, tukan. Tu nak ayak sungguh. Dan tu laki kata nak bini ni seorang lagi ni. Oh, tengok lah. Mulut catu. Tiga hari tak nanuk. Hok ni sahih banyak sekali ayak tu. Di honing sahaja kita nak khayai honing banyak dah. Dosa dengan sebab ni. Tak tengok lagi betul tak betul. Betul laki royak baru nak bini je baru. Gitu gini gini tu wei mungau tu gini tu sorang gini tu. Hak tu royak tak leh dah. Kita gedekkan hak Tuhan suruh. Gedekkan hak Nabi suruh. Tegak dosa. Dah. Kena tengok dulu. Ha, nak royak kesalahan. Kesalahan royak. Pasal tak adil lah, tak adil lah, gitulah. Kau dulu, kecek kira dulu, kita buat molek lah. Dengar adil, dengar cukup molek, dengar jago, ada nafkah. Haa, tu honok. Ni sebut pak tu. Oh. Tak tahu ke mana dah, ha, tak boleh lagu tu. Sebagai kita kan, benda tak tahu ke mana lagi, jangan dosa. Kita tak? Kerana hak tu, hak ni besar sekali. Hak besar sekali, hak besar sekali. Sungguh hak meroyak tu. Sungguh orang ni sebut nak bini dia ketah dah dapur jatuh ke senduk. Dia goreng molek-molek, dia nyaya molek-molek. Bunyi tu lelaki tu nak cari orang muda seorang. Allahu Akbar. Genus pun pakai racun dah. Ya, tidak. Tak boleh. Jangan. Kena picir nakon. Tong picir nakon. Tidak. Ah, pagi. Tak kira. Ah, tu. Kena tanya be. Be nak buat dua tu lagu mana be? Napa ada gerai gedak be? Duit berapa be? Napa nak gerak gedak? Napa zuri bati web apa nak gerak gedak be? Kalau napa gerak gitu gini sepenuh tak ada gapo be ni. Oh, tapi kata agak janganlah be, kita tak si. Tuhan marah pun be lagu tu. Tak ada pasal. Ha, kita sendir kuam kitin dulu. Ha, tu yang mikir. Kalau ia sumbun belaka, mai misit kita kan dia. Ha ni nak ya sungguh ni hukum Tuhan. Hak ni dosa, kita jangan pakai nafsu. Jangan pakai nafsu dosa Allah. Hak ni masuk bab nafsu belaka banyak sekali. Tu nak ya tu. Ha, banyak sekali hak ni nak ya. Sabi ayat tu hei. Ya, aku nampak tok laki mu tak semayan mana? Cecei. Bini tak apa cecei, tak ada gapo. Aku tanya pula, ya, baru ni aku nampak tu minum ketung dek wali tok laki mu ni. Cecei. Eh, baru ni beretai duit bio tau, bayar dah lagi tau. Cecei. Boya tu hei, ya, aku nampak tok gendong, tino mana? Hei. Ah, dia buat tergen dah lalu dah. Allah royak cok lalu dah. Noya tak apa, royak benda lain tak apa lagi, jangan bini dua lah. Oh, noya janganlah, rubah ping. Ah, ni noya. Sebab itulah noya tu, Nabi royak sendiri. Nabi royak sendiri noya tu. Ha ni kita kena percaya. Ni kita orang ngaji banyak ni je ni. Orang ngaji dia boleh prak tu dah. Orang tak ngaji banyak mana, hidup gelinya banyak mana. Hodok gelinya, tak ada ngaji, tak ada, tak ada cari pak ngaji, hodok loy-loy gitu ya. Hodok cari makan, bawa gelap makan, lapar makan, bawa kenyir masuk jamek, mandi, tidur, esok makan pula. Banyak manusia hodok lagu ni. Tak ada bergaduh dengan akhirat, tak ada cik amalai dia nak pergi akhirat.
banyak mana dalam sangkung kita. Orang Islam, anak orang Melayu Islam, tapi duk lagu duk cece banyak mana. Hanin cuba tengok, dengar orang duk padu ngaji, duk padu wa amalan tu banyak mana, pesen banyak mana. Ha tu nak ayat tu. Sabik de malai darah ketak. De malai darah mari nak ayat tu. Allah summa. Malai darah mari tadi. Ho ho. Tangis dia gini. Dia menjerit. Tidak. Masuk hatu ke mana tak tahu. Nak saleh dengan darah. Boleh saleh dengan darah tu Allah. Boleh saleh dengan Rasulullah dah. 4 bulan dia goyak lagi. Alah lembab. Ya. Aduh kulit dia lah. Piu dia. Goyak. Goyak tu. Allahu Akbar. Semaya tak kau dah. Mengorik mana, isun mana, subuh mana tak dah. Ketak dah begini. Jatuh tinu. Ha ni. Biar dia ngajar lah. Jangan. Sepuluh gigi dia jangan. Tak ada. Tak ngaji. Ha ni dali ni ngayak kata kita. Situ kita boleh cek dah kata ahli syurga banyak mana, ahli neraka banyak mana. Ha ni ngayak ni. Ha tu ngayak tu. Yang kedua gapo su'ul khatimah. Yang kedua gapo nama su'ul khatimah. Tadi orang tak semayah. Orang buat main-main dengan semayah. Yang kedua anak yang neraka kepada dua ibu bapa. Ni kita boleh cakin kata su'ul khatimah. Orang ni ciwit maidi. Tidak ciwit maidi. Anak deraka dua ibu bapa. Allahu Akbar. Anak yang deraka dua ibu bapa. Hani nak ayak moci-moci nak ayak tu. Apa panggil su'ul khatimah. Tak boleh. Sebab tu jangan deraka ke cik mek itu. Jangan deraka. Jangan deraka ke cik mek itu. Ingat boleh. Siapa dia malam ni ada mek lagi ada cik lagi. Pagi esok kena peluk dia dulu. Bangun pagi esok siap belakang dah nak pergi kerja mana-mana. Tergi mek. Peluk mek itu. Siung pipi dia dulu. Siung-siung dulu. Bila peluk dia siung lalu dah. Siung pipi kanan kiri. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Peluk dia. Mulut kita kamput kita. Rek-rek kena ucap apa. Mek maaf kita mek. Mek maaf kita hati mek deh. Cik maaf kita hati cik. Takut cik duk sipel lah hati. Apa kau kita dulu-dulu cik. Kau kita tak ada belaki dulu cik. Kita suka lawai cik. Mek. Maaf kita hati mek. Jangan duk sipel lah hati mek. Takut mek duk sipel. Mek marah kita dulu-dulu. Takut tak hilang lagi dalam hati mek. Kalau mek tak hilang lagi marah mek. Kita tak boleh masuk syurga mek. Kita tak boleh masuk syurga mek. Mek maaf lah kita mek deh. Mek maaf mek deh. Mek nak makan gapo pagi ni mek. Gi belilah tepung dia gapo. Lagu tu lah kita dengan mek tu. Ni barulah aku panggil katan you kita. Baru anak molek soleh dan solehah. Jangan deraka. Deraka mai misi kau sawan. Mai misi kau sawan. Orang deraka. Poh mek. Noyak tu. Sebab tu kena ingat molek ni. Nabi royak siap-siap. Nabi royak siap-siap. Pak gulungi manusia dalam hadis Nabi kata, memisik kau sawan. Arba'atu nafarin hakun ala Allahi ta'ala. Alla yudkhilahumul jannata. Ada pak gulungi manusia tu hai tahu masuk syurga. Pak ning si prape ni memisik kau sawan. Memisik kau sawan. Tu tu ayat tu. Gapo nama siapa dia? Nabi kata mudminu khamrin. Yang pertama an orang yang mengekali mabuk. Orang mengekali mabuk. Ada orang mengekali mabuk. Orang ni mabuk tak ada, tak ada le lagi. Duk mabuk lagi walau sebulan sekendi pun tak leh. Dia kata dia ni tak ada dah mabuk, dia nak le dah. Tapi sebulan ada lagi lah sekendi dia rebuh. Tak leh lagi. Tak leh lagi. Kena le, kena taubat. Bila dia taubat, sampai hadis ni ya akhir kali illa an yatubu. Malaikat orang ni bertaubat baru ya misit kau sawan. Kalau dia mati dalam keadaan mabuk, maka orang ni mai misit kau sawan. Ni Nabi royak siap-siap dah. Apa banyak mana warung-warung kita hok mati dah. Warung kita hok mati dah hok jeng noya tu. Mati le mabuk, mati le mabuk. Serah Tuhan lah. Tak jumpa dah dengan mek dia.
tak jumpa dah makna Jack Chang panggil, tak jumpa dah. Hani kita bimbing sekali ni, Nabi royak cakir dah. Islam dia royak sutih-sutih kita. Sampai dah kita belajar, kita tahu. Kita boleh pongkan tu ini. Ha, boleh kita jaga, boleh kita cari jalan nak berlepas. Tu royak. Ha tu. Yang kedua Nabi kata apa? Memisi kausawan. Wal'aku liwalidai anak yang deraka dua ibu bapa. Anak yang deraka dua ibu bapa mai misit kausawan. Ni no ya, orang okay, deraka tak nak kecil dah, cedelah. Cedel tepat mun dalam neraka dah. Ingat molek ni. Siapa dia deraka kata ngamek ni? Pagi sok kena royak dah. Mek maaf kata kita mek. Mek maaflah kita kata mek aku tu mek. Mek maaflah mek kita aku tu mek. Royak kau mek kita soso. Wi hati dia kosong. Wi hati dia ni sun zero zero. Barulah tak apa noyak tu. Ha tu noyak tu. Kata gitu mai misit kau sawan. Ingat molek lah. Karena lo ni kita tak mati lagi. Kita jang misit kita kau apa ini? Kita ni ada hak untuk nak minta apa ke mek kita cik kita. Hak kita buat dia. Banyak orang tak erti. Kau kapur-kapur kadang-kadang lawan mek dia. Mek dia kata gitu, dia kata gitu, mek kata gitu. Kadang-kadang tak sampai tak tegur dengan mek buat dia. Apa pernah dengar dah. Orang balas dengan mek, anak tina sore dengan mek dia, dua beranak. Lari perak, buh-buh baju lebih, lari perak, terus dengan mek dia ngepek. Akhir sekali mek dia sakit. Minta nak tengok dia tak klik maksud. Dia tanya ke kapung. Ya tak klik eh. Masa nak tengok ya dia tak klik. Lama dia masuk mau sakit pun 3-4 hari. Duk dah tiang biasa baru. Ha tu. Masuk situ dia royak pula. Ya tak ada kau klik eh. Masa nak tengok ya ya sekali. Mek ni masa tak rok dah. Dia royak kau kapung dia tunggu. Dia tak banyak hari masuk ICU. Dia kecek itu juga. Dia minta anak dia klik sekali. Tak ada klik ke ya. Orang tu tu dah. Orang kapung ni tu dah. Tak saya klik. Mula-mula kata nak klik. Tak klik maksud. Akhir sekali mek dia tak boleh. Tak khabar apa dah. Air mata mengalir tu mek dia. Sebut nak tengok anak dia sekaliku. Allahu Akbar. Anak ni hati wak ngagap apa dah. Tu boleh kena. Tunjuk dah. Ni ahli neraka. Boleh cih dah ludah. Inilah panggil ahli neruk. Necat kok Nabi royak. Deraka siapa mek tak klik. Balas dengan mek siapa tak klik. Mek mati tak tengok dia. Allahu Akbar. Ingat molek, ingat molek, ingat molek. Neraka ni tak kena cara. Royak kata mudah sekali masuk. Ni Tuhan marah sungguh orang deraka dulu apa. Tuhan marah. Siapa tu? Nabi katanya ridallahu wa biridol walidain. Tuhan nak reda kita terhati atas dua ibu bapa reda kita. Tuhan nak saya kita tengok ibu bapa mu saya ke tak? Kalau ibu bapa mu saya ke mu, aku saya juga. Tapi kalau ibu bapa mu tu musuh mu, maka akulah musuh mu. Ni Tuhan nak ayat kata, mengikut dua ibu bapa ni kebesaran dua ibu bapa. Sebab nangis dengan kau lah. Haa tu. Yang keseteruh Nabi kata apa dia? Wa aklu riba. Orang makan harta riba memisit kausawan. Wa aklu malal yatimi zulman. Makan harta anak yatim secara zalim memisit kausawan. Ni paksi prabit manu. Ni ayat tu. Allah takut. Hani su'ul khatimah, su'ul khatimah. Su'ul khatimah macam-macam ayat tu takut. Ha tu apa? Deraka dua ibu apa? Deraka dua apa ni ayat tu makan neraka lah. Hatu su'ul khatimah mana sutai ciwi dia naruk. Yang ketiga kapo nama su'ul khatimah orang mabuk. Hasani orang mabuk. Orang mabuk ni su'ul khatimah. Ingat molek royaklah anak-anak kita. Royak natu-natu kita. Royak waris-waris kita kalau hadu mabuk lagi hari ni. Beradulah, beradu, beradu, beradu. Kalau muduk ngekali hok ning pendek kata mu bukan kata dunia saja mu toraman. Akhirat pun toraman juga. Dunia muni sansara dah. Duk dengan orang beci sutih kapung bakat nyupah kemu melaka. Bila munduk mabuk. Nawak geno dia mabuk ke tak ada tinggal. Ha behem melaka sekerak demo petar demo deria demo habis. Nah ya tu. Bo mati bakar di api neraka pula. Yang keempatnya Nabi kata
ialah apa ni, orang menyakiti jiran. Orang menyakiti jiran ni suul khatimah juga. Perak ni, menyakiti jiran. Rumah-rumah kok keliling kelala kita tu, kita menyakiti dia. Ikutlah menyakiti dengan gapo kita memisik kawasan. Kita ni suul khatimah. Akhir ciwit kita, neraka. Ni hak nyata sekali ni ayat tu, nyata sekali. Jaga molek ngaji rek. Kalau dia wak nyanyo kita, dia neraka. Kalau kita wak nyanyo dia, kita neraka. Kalau dia wak kita, dia neraka. Ha, bak kena masing-masing jagalah jiran. Ha, jiran. Hanya kita orang ngaji kena jaga. Lek dia tak tahu. Ha, lek dia kalau dia wak menyakit di kita, dia masuk neraka. Kita dak. Tapi hari ni kena jaga lek kita, we tahu lek kita. Ha, jaga, jaga. Gapo nama we nyakit di jiran? Ikutlah gapo wak we sakit hati. Gapo hati dia sakit hati dengan kita? Kita kata kita tahu siapa oleh pagar dia. Masuk melaka. Hadu. Dah tengok oleh pagar kita siapa. Pelepas nyoko dah hemok teh kau apa. Ambil laca oleh pagar dia. Dia tepi rumah kita juga. Dia pun tak ngiling. Demon ni kau. Datang hati semua. Oh, nyamik lepas oleh pagar kita pelepas nyok. Pada hadut dapat tangga dia tu. Ingat molek neraka kalau kita luat neraka. Ingat hani ambo goyak, ambo boleh goyak ya. Hera tak hera demo. Demo cik tengok sendiri. Tu noyak. Ha tu. Hak takut sekali tu kambing. Kambing lepas, kambing go kambing lepas. Hak ni neno ni. Tengok oi kambing lepas. Kambing lepas lagi mana demo tengok. Nama kena dah orang pegang kami lepas. Oh, tak nak kecek dah. Ini menyakit di jirai lah. Makan berlaku tanim ni orang. 24 jam dia berjalan. Derak. Derak. 45 ni beranak, 10 beranak. Ya, berdere. Ikut. Ada gapo dah pergi tangga orang. Anak bunga kau gapo tak boleh tanih pergi makan di kambing. Ingat tuai kambing masuk neraka dengan sebab kambing. Gi haji lagi, gi buat umrah lagi, khairat sejik lagi, tuat makan neraka. Kena kambing lepas. Ha ni ingat molek, neroyak ni. Amo nak sapa ya ni? Nak sapa hukum tu hai. Patu demo lah. Tu kambing nak tambah tak tambah ikut mula ke tuai. Kamu lapar neraka sudah tambah lah. Ha, tu kambing kalau lapar neraka jangan tambah. Pukul 12, pukul 2 malam duduk. Duk main kau dapat rumah orang lagi. Habis anak bunga orang. Meja-meja nasi kerabunya nak tidur dia hak pilih cinta. Siap berkata hitam. Tak ada. Ha, pagi esok tu nasi kerabu tak tahu. Kambing dia malam ni. Ha. 4-5 beranak dia tidur dah. Meja dia tuk dia. Sapu baik dia. Ha. Anak bunga hak pilih cinta tak petangga. Anak bunga molek-molek gawe habis. Pukul 2 malam tengok. Tengok bagi esok rating saja. Ambil dah. Dia kata kena, aku dengar dua kali ya semalam. Pagi ni aku tengok lah. Rating ambil dah. Ambil dah. Allahu Akbar. Ingat tuai kambing, masuk neraka sebab kambing. Allah, habis itu mudah ya, dia tak kena cara. Tak kena cara mudah masuk neraka. Seperti dekat syurga, dia kena cara syurga. Allahu Akbar. Mudah masuk syurga nak ya. Habis itu kena jaga-jaga. Ni orang menyakit dia dah. Ha tu sebab tu ngaji dia jangan. Supaya kita ada wah nako. Ada wah nako duk perai wah nako lah, wah nako sebuti. Banyak hari dah lah ambil kat situ. Lah ni masuk dah balik wah bau dah. Allah, lepas tu rumah tepi dia ya. Ketuk situ pun dengar sini. Rumah dia rapat-rapat. Ingat dan kita belah kita ui katik dia. Kerana dia bau nak malek. Dia bangun kucing dia sakit hidung bau nak gitu. Bila dia kata nak belah ni eh? Balik sapas juring balik. Apa kita belah tak sapas juring bu? Neraka kita neraka. Masuk neraka sebab wah neraka. Tak pandai lah kita. Ah, semua kau dia.
Orang yang musim dia ni. Kita ada wari komnesta tu. Nyawi lah lapai putih. Tak dalai kita tu. Allah tak kapanya pun ada. Deh. Ah, matemah pun ada. Tunggak wih bahu wak 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 wak. Lapai putih apa lagi. Dia tunggak wih tengah hari petai malas ya malas pagi bahu ada dia kita. Dia telah alih. Kau kau kau. Oh, dia dah agak tahu tak apa tu bagali. Dia belah tu siapa sulah bagali tu. Dia nampak lah waria dia tak puluk. Lepas tu, dia likung oleh satai-satai mentah. Haa, dia berasa nampak dia. Apa kita berbelah, tak ada wih dia tu. Cekoh beruf. Tahu kulit bub. Dia pun jenguk-jenguk. Dia rumah dekat. Dia tengok, aduh, bakso besar ni. Oh, berkali isi besar-besar pada lutut berkali. Bakso tengok ke bakso tu. Allah. Telah Aliyo, kita dah buat duit. Oh, kalau Mekah sudah aku dah. Aku tak. Dia tengok uang, uang, uang dia. Neraka, neraka kita, neraka. Nak tak? Neraka. Ha ni nak panggil? Masuk neraka sebab wah diri eh. Ingat. Tidak kaya royak. Neraka. Kita pun ingat. Ha. Bagi dia sikit bagi dia. Dia boleh hakai. Ha? Tak ambil. Wujud. Juga bos royak gitu. Boleh hakai. Kau tak neraka. Dia pun ingat juga. Kau yang ngaji juga gitu. Boleh hakai wah diri kita. Kau yang wisulah kan. Kita cakap. Neraka. Ya nak sulah lagi. Dah sulah. Kau duri yang banyak. Patut nak wis butir lah dia. Ha. Wei tak neraka, ah, tak padam lagi. Ada lagi berdua ulah, tiga tiga ulah. Ha, dia nak. Tak leh menyakit jangan nyakit tijir eh. Ikutlah dengan hidup maki dak pergi rumah dia pun tak leh. Maki, maki dak. Hidup maki dia perang-perang mereka leh, leh tak leh. Jangan ngaji rek kena baik. Kena hatta sayu, kena hatta mani ngaji rek. Tu jaga molek. Siapa dia menyakiti? Yang ini Islam dia jaga sini lagi dah. Hani nak oya tau ugamo Islam ni ugamo comi. Ugamo comi ya raksa tu sing tu ya. Tose we orang ni sakit hati. Tose wak we orang ni sakit hati, cip cai. Tose kena wak we orang ni pum cai. Supaya ngai ibu bapa juga. Jangan wak we mik kita ni sia cai dengan kita. Tu baik air mata dengan sebab kita. Jangan. Takut tu neraka. Wak we mek kita ni pungcai dengan kita. Tanya mek kita nak ke gapo me. Eh mek nak ke hati 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 lembu ke. Mek lagi jalan dah dia mek lagi risak mek tak siklik 3 hari 3 malam mek. Nak pergi bakar udah, bakar ikan mek. Mek nak pergi tak mek? Gak suka lah mek. Mung yo anak mek gak. Nak tak kena hak lain sesak-sak lah kau. Gak musuh ke dah kereta. Ni tak puan wak lah. Kita tak ngamik kita wak we pungcai. Ha, mek tak apa boleh rak pay mek. Kita ada masa nak beli skop berat ke mek. Oh, mek apa tangi kosong lengi mek nak beli skop mek deh. Mek nak bek ana mek. Nak bek gata ke bek semana mek. Oh, dah suka lah mek. Anak kena nak bahasa butuh pada air susu ku bubu. Aku wipek pada ha nak beli skop berat dah. Dari 30,000 lebih. Ha, mek kita yang pungcai kita. Waklah ngamik kita lagu mana. Syurga tu wah tapak kaki dia. Ni no ya tu ni no ya tu. Tapi Islam ni amo tengok Allahu Akbar. Kita dia di pelingnya. Kartu Islam Allah comi, 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 comi. Sebab nung lah sebagai laki bini deh. Ya bapa disebut lah dah. Dah no ya tu Islam deh. Bila tu lah kita ya mari tidur ha. Ngomale ni pukul sebelah dah esok nak pergi motong pula ni ngatuk. Kita bini kau gila dah. Sedih ke dia? Tengok ya ajar. Cuba tu. Allah dah lah weh munggo. Dah aku tengok tahu tak malam mangih lu lah. Weh munggo mu lagu tu. Dah aku tengok tahu tak ni tahun awasan lah ni. Duh, nak ya. Awasan tak awasan dia panggil negeri le. Gini awasan itu dosa. Ha nak ya tu wo Islam nak ya tu. Terus le. Ha tu. Gi mula ha masuklah jamai dulu. Dah basuhlah sayap-sayap wo sayap. Gi komo-komo bu gigi siap dulu.
takut ada hanjebak hantuah lah. Ha, kita masuk nak tidur ni. Tidur pula tak boleh pergi belakang, dah ada rapel. Ha, dia ajar dari Islam. Nah, ada rapel. Tu laki dia kau ni, ya paling ni. Dia kelipah. Ha. Kalau tak ada kecek apa, klik itu lah. Ha, ngerti tak? Ha, ni panggil Islam dia sangson belako. Dia ajar belako. Ha, klik dah. Kan nak kecek pun kecek, kecek. Kena esok wayang mengene. Oh. Mungkin lagi pagi sikit esok dah. So-so mungkin akhir lah. Motong tiga pohon je dah. Aku motong belako. Tu laki gitu belum dia tiga pohon. Tak ngamu. Bisa motong tu laki dia ni belah hari. Basah kan. Mereka ada dua motong. Tidak. Ha, kecil. Tak boleh pergi belakang. Belakang tu untuk laki izin tak apalah. Ha, untuk laki izin. Pergi belakang tak apa. Kata orang kita izin tak boleh. Tu tak apa. Beradak tak apa. Beradak tak apa. Beradak tak apa. Tu cara tidur dengan tu laki dengan bini. Laki tu laki kata, ya paling kau nunggu, ya punya luah. Lu hidung luah yang sana. Misa kita kata. Paling kau nunggu, paling kau nunggu, aku lemah eh. Lu hidung mufuh, so aku. Aku tarik apa? Ada dah. Misa kita kata. Bila tu laki anu ya, hai. Kepaling laki tak apa. Atau bini tak nak buruk gigi makan petah ni. Misalnya. Kata lagu tu, duk balik rapel. Duk balik rapel. Tidak. Tidur. Tak pagi nera. Apa tak apalah. Nak balik lagu mana tak nak berkira dah tu. Bini tidur buah. Kau tu lelaki tidur buah. Tak ada kira dah. Kaki naik tak. Kepala naik tak. Hak buah tu kok. Kabar-kabar tu lelaki kecil. Bini usah perut beli pak-pak. Ya bosok. Jalan poking kong. Tidur. Tidur malam. Tak ada. Allahuakbar. Kamak kau tu ada lagi. Ngigar kata tindih kayu. Tidur tengoklah betih memu. Tu buat kangkor tadi. Tidur tak mati. Anak tepi. Weh! Mati. Oh, no, ya ada. Oh, tu tak kira dah. Satu kita tak ada tancai. Satu kita tak ada tancai. Tidak. No, ya tu kita ni kena ada rakbiat dalam Islam. No, ya. Tak boleh. Bila terkecek tu lagi jangan akak soro. Tu dalam hadis ya, jangan akak soro. Ha, jangan akak soro. Apa jangan soro? Jangan degak. Ha, melaki tu laki tu tuli. Oh, tu akak lah. Bang, bang. Motong dah esok dah. Ah, lah. Motong genom atau laki dah dah. Eh, itu li. Oh, ada tak? Kau tu pik pakati. Ah, kalau kau pakati tak apa. Tidak, kecek kau kau ya. Be. Oh, esok kita genak deh. Bawa putih pun tak ada dah. Bawa merah pun tak ada. Lepas tu nak beli kau tu atik tu. Atau bunga lobok lah nak buat tu. Be tu nak makan rana. Ah, kau kau je sorong. Tidak, jangan hidup. Bang, bang. Esok ada. Kecek genong untuk lelaki itu lalu. Tak boleh. Kena hormat. Kena bergaluh. Kecek meraya. Ni yang panggil. Molek lah molek. Sebab tu noyak tu tak ada dah. Kalau tunggu Islam ni noyak dia. Sujud, sujud, sujud. Islam kena tengok. Sungguh. Bining kalau di rumah. Suruh pakai seksi, seksi. Ha tu noya, seksi. Gino, no witut laki baso ra. Ha tu sungguh tu noya tu. Gino tu nak tambah hati tu laki kita tu sewi lai cai. Hera. Ni tu laki dia tengok orang lain jangok bini, Allahu akbar. Hera. Bila tu laki tengok bini, Allah makmu. Tak ada mami lagi kau eh. Pukul 10 lah. Nampak peluh ni. Eh, tak tahu. Loh, makmu. Tak belakang tu panah pun bikah. Sebuah pentilok lah. Yang bikah panah. Kemeh ngup lah tu kak. Masuk dekat tu bahawa wak, 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 wak. Gimana dia makmu dia? Rambut tak ada sisi lagi. Tidur semalam. Sepuah singtu.
Lepas tu lelaki nak engang ke mana tu. Bining kena payayam hai. Suami dia saat ni dia berasa rasa. Tidak. Barulah dia tak girak orang lain. Baru dia tak laik cai. Rak dia cai dia. Nindak tengok pak mereka. Loh dia tu ha. Jual min, jual rakna. Loh jual air. Pak kita pergi pak. Itu laki kita pergi pak. Lah, bayar hari pula. Loh ni apa kau mudah bayar. Ha, tengok. Mereka kata begitu. Nampak kita pergi terkeliling tengok. Loh, mekmu. Nampak sebuah kingkong. Lepas tu laki nak ingin tak? Hak tu lah nak pergi makan min semua. Pada pergi makan min semua lambat sikit, gelik mepek dah. Allah, weh mengga kakak min ku tahulah. Allah makan min sepakuk pun dua je. Allah mengakai pakar neka koli dah ke. Ah, cik tu dia cemuru dah tu. Ah, aneh dah. Dan kita buat itu, boleh dah. Sampai digalakkan kita sebagai bini ni. Tua pun cakap tua. Pakah baju hok baye-baye. Hok sungguh. Tekah duduk rumah lah. Dia tu baik gina no beramak dengan demo. Beramak ke mana? Beramak dengan anjing ni dengan jalan tu. Salak dia anjing rumah. Tidak. Tidak. Hani nak ayak tu. Kau kita duduk rumah eh. Bawa elektrik lelaki pun. Wani-wani jut. Ha tu. Kita mandi pagi. Sesi rambut molek. Ah tu nyanggu molek. Bu bedak-bedak siap. Belakang dah. Pakar. Hok mana hok molek. Dalam cuk dalam rumah pakar tu. Pakar tu. Ha pakar tu. Ha pakar seksi bukan pakar tu. Pakar tu. Tak usah pakar lah. Halik dalek tak usah pakar sobok. Tidak apa kita kata lelaki kita halal. Halal, halal. Mai penrai. Jangan ingat orang lain ya. Tak lelaki kita. Ah, masuk dapur ke? Gedek-gedek memu. Tak eh. Buka geteng. Tagak gedek-gedek-gedek-gedek. Buat tak eh. Lelaki mau tak apalah memu. Jangan pusaka banyak laku kucing manis eh. Bebek teo. Tidak, waktu bebek teo. Ah, tu teo. Aduh. Bo tu laki tengok. Oh. Lo mek mung ha. Ku ingat ai eh, baru nikah ya dah kita dah. Aduh. Ah, bini bu kisi ingat. Allah gigi tiga orang ada. Dulu gigi peneng. Gigi tiga orang. Tapi ingat kau jamai dulu tu. Yang mereka jadi nikah dulu lah sama muda deh. Ada nak jatuh. Lepas tu kau pakai lah air bahu lah. Ni tak nak pergi pakai peluk tak air bahu. Allahu Akbar. Orang selisih paling mana dia pun bahu. Wak, 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 air bahu tu. Tak boleh harap. Tak boleh kita tumbik dalam rumah jangan pakai air bahu. Orang tino. Dekat. Dekat. Sekadar lu keling tak apa. Hatu, hatu nak wihilai hanjebak hantu. Air bahu yang ni deka. Metong, metong, metong. Tidak. Kita pakai cepok kita duduk dengan puak kita ya. Tirak kong kong rau. Haa, hak tu pakai sini, sini, sini. Alah, weh mau pas tak ada. Tu lah kibat. Oh. Ini kau berapa, mek ni? Ini 8,000 ni. Oh, padah. Ngata lelaki kita ya. Nak tidur kau, duduk kali kau. Duduk tengok taruh tak cobeng ke. Aduh, kau. Waktu ambil pisau, ambil apa duduk lah. Tu lah kita tengok oh gedik 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 kira napa bayar di boya kulit deh ada tu lah kita oh jadi semua memu ada you know we kau kemah kau kemah kau kemah kau kemah apa ni kuam rak tu nak wilik sem nak wilik sem lagi nak wi masuk dalek lagi baru ya tak tak je dalam crop kuam ni nak ya tu pongkan nak ya ya tak balah lah. Ni dah. Dah bahu hanjebak hantu awak kata kacer. Mek mula lagu tu lah aku lemah sungguh. Tak pandai jaga lah ni aku sok. Ya nak nagak nak nagak tu nak nagak tu. Bahu emung buat patu juga. Ha. Nak balas. Ya mari situ.
cuba kita raksa ni Allah. Sampai turun Islam ambo kata sombun sombun sombun. Ni noya. Di segi kerak-kerak noya. Ha hani noya we tahu. Deh, tapi ambo royak demo suka. Tapi benda hakikat lagu tu. Sepak penting. Lagu tu dah. Hodo jadi ambo royak. Tua cara tua kan hok jatuh sama padek ya. Tekoh muda kita sama muda. Dulu noya tu. Learning dia kena peradak kita tua dah. Dulu kita ada terik tak apa. Nah, mula-mula nikah lagi apa tak ada apa kena belaka. Bini kena telah hangit tak apa lagi. Telah kita tak apa, abang boleh hangit-hangit pun. No, ya, yang main dulu. Tidak. Tapi dah tua, tak sih lah. Tidak. Sebab tu kena raksa semua. Bagi orang tino kena rasa tua dia, tua dia. Tubuh kena jaga mana-mana orang tino ingat molek. Benda busuk-busuk saya pakai. Deh, luar dalam 4 hari dah. Wuuu, pakai kena, mikmu. Pecah tau. Haa, tidak. Haa, kain kena, mikmu, nak kecing di cucu, marah, tak ada masuk lagi. Allah, kena masuk hidung, buat ibu cuka ni. Cak, cak, nak bau. Tidak. Pilihan, pilihan, set. Pilihan. Haa, ni nak ayak cara ni. Ni cara dalam rumah tangga, mau nak ayak ni. Sebab apa orang tua dulu bila nak cari natu yang kita tengok dulu. Hani nak sangkit tengok orang tua dulu. Orang tua dulu kalau dia nak buat natu anak dia nak bini, dia pergi cari tino kalau kapung ke, dia tengok sepak rumah hak tino dulu. Dia tengok. Kalau rumah hak tino rupuk, Allah siapa wah rumah rupuk, tak ada jalan. Tidak. Mai raksa. Tidak. Ya kita tengok pak rumah dia ni buruk yang rumah tapi dia sapu cuci pasir buci ya. Riak-riak molek rumah dia tak ada siapa, tak ada dahai kayu, tak ada gapo. Rumah buruk ya rumah zaman dulu. Dia tengok tak rumah pernah tak rumah pula. Allah dia lipat belaka tak lipat. Sini parah budak dengan ngaji Quran. Eh. Ni kain buruk ya sini. Sini patok selipa molek riak molek. Ce orang ni. Dia buat natu dah. Dia tahu ya ya an all. Dia baca tubik, kata tuan rumah ni, raksa'a. Bila rumah dia raksa'a lagu tu, tua dia pun raksa'a. Haa, tidak? Tubuh dia pun cuci juga. Haa, tubuh dia cuci juga. Orang pesen ni lagu tu dah. Orang pesen ni, tubuh dia cuci telah. Tak bahu hanjebak hantuah. Kalau tak lagu tu, la ilah ilah, wak, naik. Ambil pucuk saja, berang. Ambil kucuk jamu berang. Baru habis hilai hanjebak hantu. Pak orang ni tak lagi dah. Orang cewit krok keluar ni. Apa panggil cewit ku ni. Dia penting sekali. Mana dia tidur? Masa kita tidur tu. Lemek kita kena comel riap molek. Tu nak ayak tu. Sapu bata, sapu lemek kena. Pilihan semua. Kesining. Si bata golek sining. Bata golek dua butir, bata tidur sebutir sore. No ya tu. Kain selimut sini. Ah pas tu hok sapu lembek sini. Kena pilihan semua jangan hidup tala ilah Allah. Bata cayo hitam. Licin. Pia letak masa sejuk ya pipi. Daki saja. Ah tarok aku tarok. Ah tak leh. Hai saat tisu tino rau. Ha ni no ya tu situ. Kena beli yang semua sapu batas. Kita kena beli Lazada murah. Oh tiga pacu. Ha ni siga ni berapa ya seso. Bo guna 2 hari cabut pun buh lagu dak. Allah berasa sokmu. Aduh ha. Palembek pula kena belembek molek. Ni kelo tu belakang lembek. Oh jamin tu musuh cerita ibu dulu lagi. Dia main lembek tu lagi dia bunyi kukhik. Oh gue munggu apa hidup dia. Gue aku nak jenera dah tak ni. Udah balik bunyi spring kukhik. Tak tahu lagi tu. Tahu. Oh wak goh ye tu. Beli hok Yang Farah. Neno. Tidur belakang samu ya no ya tu Allah akbar tak sakit juga dah. Ha tu belum subuh dia bangun dah. Ning gawe khok.
kau kering, kau kering. Dia kata tiku pun dia lain. Dah sepering dia jamin dulu lagi. Dia cocok belakang dia. Ha, Hanina ayat tu. Sebab itulah kita kena jaga. Ni ciwi zahir ya. Tapi yang kita pentingnya masalah bekalai akhirat esok. Ha, sebab tu dah panggil kena buat benda molek. Cung tam kham di. Ha, kena buatlah molek, kena buat molek. Raksa'a. Ha, barulah kita nak ayat tu barulah kita ni cerun, barulah kita ni molek. Bila kita lagu ni apa panggil? Kita mi kham suk, lok ni dan lok na. Mi kham suk ni non. Barulah kita bahagia dunia dan akhirat. Kata tak gitu, tak ada jalan gitu. Karena dunia ni panggil tangga ke akhirat esok. Karena dunia ni panggil tangga akhirat esok. Ha tu. Kalau kita buat kena di dunia, maka sebai di akhirat esok. Gapo tu? Apa ni? Apa ni? Sediakan bekalan-bekalan kebaikan kita di akhirat esok. Ha tu lah ibu-ibu, ayah-ayah malam ni badai lah weh. Hmm, banyak dah buku. Ha, atas sebelah lebih dah lah. Galik orang ni ayuk weh. Ha. Dah, ambo rasa setakat tu lah malam ni insya-Allah taala lain kali pula. Ha, nak royak dah. Banyak lagi nak royak ni. Kalau turut nak royak ni banyak. Ada 10 gulungi orang Tino turut dajal. Ambo tak nak royak malam ni. Ada 10 bag puing turut dajal, pengikut dajal lagi ke datang. Orang Tino pasal mana? Ada 10 gulungi, ada 10 bag. 10 bag orang Tino. Orang Tino bersanding, orang Tino bersanding. Semua saat itu 10 bag ni turut dajal lagi ke datang. Masuk neraka. Ada 13 gulungi melekat duk doa kepada orang itu. Ha ni yang mana royak, tak ada royak lagi lah. Baru kusna baru panggil. Tu ya. Tak siapa lagi lakon jamin ceng. Ha tu insya-Allah taala deh. Tu royak. Kita mengaji dah kita tahu kita nak bongkar tu ing. Dan kita tahu kita boleh gapo? Kita boleh elok daripada benda tu, liang benda tu boleh. Kalau kita tak ngaji, mana kita nak kita nak rasa kita. Kita nak apa ni? Tak sempat kena benda tu, tak tahu mana. Nak liang mana tubuh kita. Kalau kita tak ngaji, tak tahu benda ni, kata benda tak molek. Dan kita tahu benda tak molek, kita tak jadi pun tu. Ha, retina ada 10 semua. Benda tak molek ni, turut dajar lagi ke datang. Bila dajar timur lagi ke datang. Ha, itulah lebih kurang malam ni. Amal rasanya cukup dah tu dah. 11:30 lebih dah. Ha, dah kenyir dah tu. Nampak mata duduk sinar lagi, duduk nak lagi. Amal tak duduk. Ah, apa tak agak weh. Ah, ambo pun tak segar mana lagi deh. Ah, bateri kalau cah agak tak penuh lagi lah bateri ni. Ah, tak penuh lagi api deh. Ah, tapi walaupun begitu, sebelum akhir ni ambo banyak-banyak terima kasih kepada Tan Ayub kita dan Tan Rong kita. Dan kepada Belak kita dan semualah buka lakon yang semua dalam tim sebang. Neh, Tuk Tan. Dan kepada Tu Ime, tak tahu Tu Ime dari mana, tak tahu lah. Tu Indonebe, neh dari Selai ke mana. Lepas tu Soto semua. Punya tu Soto ni banyak ke, tapi ke mana, tak tahu lah. Tu dah. Dan, akhir sekali yang berterima kasih kepada hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton sekalian. Baik di depanmu ataupun dalam YouTube kita ni. Dalam YouTube kita ni beribu-ribu ni. Sosok ni beribu-ribu. Malah ni ramah pada kita lagi. Duk titam kita ni. Titam duit terung lah dari morning ni. Laisuk deh. Laisuk kita ni. Sebab itulah. Ambo terima kasih semua kepada. Khususnya kepada pejuang-pejuang semua dah tu. Hidup jual tu deh. Ni nak panggil bekal dunia. Hak kita ngaji ni bekal akhirat. Itulah ibu-ibu ayah-ayah. Kalau ada salah silap sikit sebanyak. Ambo minta maaf banyak-banyak. Itu kelemahan ambo sendiri. Hak comel-comel tu ambil guna dalam ciwit kita supaya kita cari kemajuan dan juga kelepasan kita daripada alam akhirat lagi akan datang. Ha, maka ambo sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan sabirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الرحيمين وصلى الله على نبينا وحبيبنا مصطفى محمد والحمد لله رب العالمين itulah kupas daripada bab besok kita tengok dia pukul 11.